Kita punya tajuk forum hari ini seperti mana yang tertera dalam kita punya poster. Adakah Nabi SAW kekasih kita? Maka orang yang cinta pada Nabi Muhammad, dia akan sentiasa banyak akan berselawat kepada Nabi SAW. Sesuatu yang pernah menjadi, sesuatu yang pernah menjadi milik kita pada hari ini hilang. Sepatutnya kita kena rasa sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di satu majlis yang kita nanti-nantikan. Setiap tahun akan kita berkumpul di Surau Malabar Hidayatul Islam untuk program anjuran Malabar Muslim Jamaat atau nama lamanya Kerala Muslim Jamaat. Dan sejak beberapa tahun ini dengan kerjasama Surau Malabar Hidayatul Islam, iaitu program Maulidur Rasul. Alhamdulillah, tahun ini juga seperti program-program di tahun-tahun lepas sejak tahun 1954. Jadi masih lagi kita teruskan tradisi menganjurkan program Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, sebelum kita mulakan majlis, saya menjemput Imam Surau Malabar Hidayatul Islam Ustaz Rashid Saqafi untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في اجتماع بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا واجتماعنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Amin, 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 ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, program seterusnya kita akan adakan forum. Forum Perdana Maulidur Rasul tahun ini 1441 Hijrah yang akan disampaikan oleh dua orang penceramah yang datang dari negeri utara iaitu negeri Pulau Pinang. Kita bawakan khas dua orang penceramah ini untuk
ke surau kita tahun ini, insyaAllah. Dan moderator, moderatornya merupakan Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari, ahli panel satu, Ustaz Muhammad Firdaus Syahul Hamid, dan ahli panel dua, Maulana Anwar Ibrahim. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa, kita jemput moderator dan ahli panel untuk ke pentas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kurniaan hidayah dan taufik dari Allah. Dapat kita berkumpul pada pagi yang barakah ini, pada pagi 12 Rabiul Anwar. Sebahagian para ulama menamakan Rabiul Awal sebagai Rabiul Anwar kerana dinisbahkan kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita dikumpulkan dalam satu majlis ilmu pada pagi yang sangat berkat untuk meraikan satu sambutan yang terlebih dahulu sudah diraikan oleh orang-orang yang terdahulu dari kita, yang sudah diraikan oleh generasi-generasi yang lebih mulia, jauh lebih mulia daripada kita, generasi para salafus soleh, generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in yang meraikan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila kita sebut sambutan Maulidur Rasul, ini bukan hanya semata-mata seperti mana menyambut hari jadi salah seorang daripada kita. Kerana menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ini bermaksud kita bergembira dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai salah satu cara untuk kita menzahirkan kegembiraan kita adalah dengan kita meraikan, kerana sifat manusia ini akan bergembira dengan setiap sesuatu yang berkaitan dengan orang yang disayang. Maka menyambut Maulidur Rasul adalah bahagian daripada menzahirkan kegembiraan di atas utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita. Dan alhamdulillah, pada pagi ini penganjur jemaah Muslim Kerala Muslim dan juga dengan kerjasama Surau Malabar Hidayatul Islam, seperti mana setiap tahun kita menganjurkan majlis Maulidur Rasul dengan begitu meriah, dengan macam-macam aktiviti-aktiviti yang kita lakukan pada 12 Rabiul Awal. Pada tahun ini, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpeluang untuk duduk dalam satu majlis yang kita datangkan para pendakwah, para alim ulama yang terlalu besar mereka punya jasa dan juga sumbangan mereka terhadap pembentukan umat Islam di Malaysia ini secara khusus. Dan alhamdulillah, pada forum pagi ini kita dihadiri oleh sebelah kanan saya, Al-Fadhil Tuan Guru Maulana Muhammad Anwar bin Muhammad Ibrahim. Beliau
berkelulusan daripada Madrasah Pondok Lanai Kedah, dan beliau merupakan anak Malaysia pertama lulusan pengajian alim di Sri Lanka selama 8 tahun dulu, belajar selama 8 tahun. Dan kita sangat berbangga dengan kehadiran beliau pada pagi ini, dan beliau sangat aktif di dalam dakwah di serata Malaysia umum dan khususnya di negeri Pulau Pinang. Beliau menaungi beberapa madrasah Tahfidzul Quran antaranya, dan juga beberapa madrasah alim. Dan antara madrasah yang dinaungi oleh beliau adalah Madrasah Miftahul Irfan di Balik Pulau, Pulau Pinang, dan di sana terdapat kurang lebih 180 orang pelajar. Beliau juga merupakan mudir Madrasah Hashimiyah Padang Tembak Air Hitam Pulau Pinang, ada 150 pelajar di situ. Dan juga mudir di Madrasah Abu Bakar Tasik Gelugur, juga mudir Madrasah Ad-Durrin Nafis Gelugur Pulau Pinang, yang di sana ada hampir 70 orang pelajar. Seorang pendidik yang sangat besar jasa kepada pembentukan anak-anak muda di Pulau Pinang. Saya alhamdulillah setiap bulan diundang ke Pulau Pinang untuk majlis ilmu di situ. Ramai daripada masyarakat di situ yang mendapat manfaat dengan menghantar anak-anak mereka, termasuk dengan mereka sendiri yang keluar daripada didikan Al-Fadhil Tuan Guru kita Maulana Muhammad Anwar. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas kesudian beliau melapangkan waktu untuk datang. Ahlan wa sahlan Fadhil Ustaz. Dan alhamdulillah di sebelah kiri saya juga hari ini kita dihadiri oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Firdaus bin Sahul Hamid. Beliau berasal juga daripada Pulau Pinang, menetap di Pulau Pinang, dan kata beliau tadi kepada saya, beliau pun susah kalau keluar daripada Pulau Pinang, tak nak menetap di selain daripada Pulau Pinang. Al-Fadhil Ustaz Firdaus, seorang pendakwah yang berkelulusan daripada pengajian syariah, dan beliau juga sedang menyiapkan pengajian master saya di Universiti Malaya, dan beliau juga merupakan pengurus di satu pusat motivator namanya di Nujuma Resource, dan seorang pendakwah bebas yang banyak berdakwah untuk masyarakat Pulau Pinang secara khusus dan masyarakat di Malaysia secara umum, alhamdulillah. Dan Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Firdaus juga mempunyai Certified Master Trainer Approval oleh Motivator Academic Jakarta Indonesia. Sangat besar pengalaman beliau di dalam bidang motivator, di dalam bidang training leadership, dan juga tidak terkecuali di dalam menyebarkan ilmu agama Islam yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadiri oleh tokoh-tokoh agamawan yang sangat hebat, yang sebenarnya mereka-mereka ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau di Pulau Pinang orang-orang Islam di situ sangat menyanjung mulia mereka, dan sangat besar manfaat yang mereka dapat daripada kedua-dua tokoh ulama yang datang kepada kita pada pagi ini. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan semua perkongsian yang akan dikongsikan didengari dengan bersungguh-sungguh, diamalkan dan memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan, kerana kedatangan kita ke majlis pagi ini tidak lain tidak bukan untuk tergolong daripada kalangan orang yang akan mendapat naungan para malaikat. Jadi kita punya tajuk forum hari ini seperti mana yang tertera dalam kita punya poster, adakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wasallam kekasih kita? Semua daripada kalangan kita, kalau saya tanya setiap seorang daripada kita pagi ini, pasti setiap orang tidak teragak-agak untuk menjawab, ya, Nabi Muhammad adalah kekasih saya. Tapi kita ingin melihat sejauh mana benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasih kita. Maka untuk memulakan perbicaraan pada pagi yang barakah ini, saya mempersilakan panel pertama kita, Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Firdaus, untuk membuka bicara tajuk pagi ini, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kekasih kita?
Bagaimana Ustaz? Sifat-sifat yang perlu ada atau ciri-ciri yang perlu ada kepada setiap individu Muslim untuk mereka mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat macam mana yang patut ada kepada seseorang yang perlu ada dalam setiap individu daripada kalangan masyarakat Muslim. Falyatafaddal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله kita merafakkan setinggi tinggi kesyukuran kehadirat Allah dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada pagi ini yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad, yang saya cintai Maulana Ustaz Anwar bin Ibrahim, teman dalam musafir pada hari ini sampai kami ke sini, seluruh ahli jemaah masyarakat Malbari. Alhamdulillah kita berada di sini pada pagi ini dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, perjalanan kami khususnya daripada semalam kami bergerak daripada Pulau Pinang naik flight sampai di sini malam, lepas tu menginap di hotel tadi pagi lepas subuh keluar sampai di surau. Dan kita sempat berarak tadi semata-mata hanya kerana seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Kuzaimah bin Murrah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada sulbi Nabi Allah Ismail alaihi salam bin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang susu galurnya sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tidak lain tidak bukan kita berkumpul di sini pada pagi ini semata-mata kerana kita menyanjung baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan kita di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tunjukkan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka soalan yang ditanya Ustaz Bashir tadi, apakah sifat yang perlu kita ada dalam diri kita sebagai tanda kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ramai orang, kalau kita cinta seseorang, ada dia, ada sifat dia. Saya rasa tuan-tuan boleh faham saya cakap, ha? Boleh ha? Tuan-tuan faham ha? Okey. Saya susah nak ubah lah cakap. Lebih susah cakap Penang. Susah nak ubah. Saya kalau ceramah di KL ni memang saya susah hati betul. Kan? Sebab saya biasa cakap Penang, susah nak ubah cakap KL. Okey. Jadi apa sifat sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah kitab ulama sebut, kalau kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga sifatnya. Saya hanya nak sebut dua sifat pada round yang pertama dan saya akan sebut satu sifat pada round yang kedua nanti. Maka sekarang sekitar 10 ke 15 minit saya hanya nak sebut dua sifat sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebut dengan ulama, kalaulah kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita akan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama.
Sebab apa kita selawat? Sebab kalau satu-satu orang suka kepada satu-satu orang, dia akan bercakap tentang orang tu selalu. Saya kalau pergi kuliah, ada satu, kami di Pulau Pinang panggil mami lah, kan? Dia tak panggil makcik, kan? Tempat lain dia panggil aunty, kan? Tapi kami di Pulau Pinang panggil mami. Kalau saya kuliah depan mami-mami, Ustaz Bashir pun selalu kuliah di Penang depan mami juga, kuliah Muslimat, kan? Jadi kalau kami di Pulau Pinang, ada mami seorang tu, dia selalu dia jumpa, dia kata, Ustaz, dulu suami saya, masa dia hidup, dia market, dia bawa saya pergi Tesco, dia bawa saya pergi makan, selalu suami saya bawa pergi jalan. Walaupun suami dia telah meninggal 15 tahun yang lalu, tapi dia asyik menyebut suami dia. Sebab apa? Sebab dia cinta pada suami dia. Maka kalaulah satu-satu orang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cinta pada Nabi Muhammad, dia akan sentiasa banyak akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita selawat pada Nabi? Sebabnya kerana Allah Taala memberitahu di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, selawat dan sampaikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan amalan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum suruh kita selawat. Allah menceritakan kepada kita, Allah dan malaikat berselawat. Tuan-tuan, begitu besar amalan ini. Kan? Sebelum Allah suruh kita selawat, Allah beritahu pada kita, Allah dan juga malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh manusia untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tanya, "Ustaz, macam mana nak selawat?" Ada orang dia kata, saya mengaji, guru saya ajar, selawat tidak ada sayyidina. Sebahagian orang. Kan? Sebahagian orang pula dia kata, saya belajar dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena letak sayyidina. Saya jawab, dua-dua pun betul. Yang penting selawat. Jangan bergaduh sampai tak selawat. Kan? Saya belajar menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun selawat Allahumma salli ala sayyidina, menghormati Nabi Muhammad. Ada orang dia kata, tak, dalam hadis Nabi tak ajar untuk letak sayyidina. Teruskan, tak ada masalah, kan? Yang penting selawat dua-dua. Saya tak suka bergaduh masalah khilafiah, tuan-tuan. Saya pergi ceramah, ada orang tanya, ustaz, sampai tak salam, apa, sampai tak Fatihah kepada si mati? Saya kata, ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Biar pilah tu, saya gaduh, ha? Dia tak, saya berpegang dengan pandangan terputusnya satu orang yang mati, tak sampai Fatihah. Ini dia nak bergaduh dengan orang kerja, kan? Saya kata macam tu, kalau nak tahu senang, pi mati dulu, saya baca tengok sampai tak sampai, kan? Jangan bergaduh. Kalau kita gaduh, tuan-tuan, kita takkan beramal. Kan, kalau dia nak bergaduh, nak selawat macam mana, tak selawat macam mana, nak selawat macam ni, macam mana, nak selawat macam ni, maka kita tidak akan beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita perlulah sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada kita. Kita, bagaimana cara kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cara untuk kita mengenali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak hidup di zaman kita dan kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ingin mengenali kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara kita selalu menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan melihatkan kepada kita ketika mana bangkit di yaumul mahsyar, kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kita akan jadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana kita selalu ingat Nabi Muhammad dengan menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama.
Tuan-tuan, sayang dekat Nabi Muhammad, banyak selawat. Saya baru-baru ni jumpa dengan Maulana Bukhari, Ustaz Bukhari di Pulau Pinang. Dia pesan, saya tanya kat dia, "Ustaz, Syekh, ada amalan apa yang bagus?" Dia kata banyak selawat, terutama selawat pada hari Jumaat. Kalau kita sayang pada Nabi Muhammad, dia kata jangan tinggal selawat. Selawat penting tuan-tuan. Di samping amalan lain, di samping kita sebut subhanallah, di samping kita sebut alhamdulillah, di samping kita sebut la ilaha illallah, di samping kita sebut dengan macam-macam zikir, pastikan kita tidak tinggal selawat di dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana itu yang akan menyebabkan kita jadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh tak kita selawat tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Saya nak dengar orang selayang punya suara ni. Boleh ke tak boleh? Boleh insya-Allah kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat pada Nabi sekurang-kurangnya setiap-tiap hari. Tidak ada satu hari yang kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nanti bangkit di yaumul mahsyar, kita sayang kepada isteri kita, tetapi barangkali isteri kita akan lari daripada kita. Kita sayang kepada suami kita, maka suami kita barangkali akan lari daripada kita. Yauma yafirul marhum min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut, anak isteri akan lari daripada mak ayah. Mak ayah akan lari daripada anak isteri. Sahabat-sahabat akan lari daripada sahabatnya. Barangkali kita tidak akan mengenali sesiapa. Tuan-tuan kalau jumpa saya asal lagi dekat mana-mana, tuan-tuan tengok, "Ustaz, bukan tadi pagi my forum." Tapi kalau tuan-tuan jumpa saya di Yaumul Mahsyar, barangkali saya pun lari daripada tuan-tuan dan tuan-tuan pun mungkin lari daripada saya. Kita mungkin tak mau mengenali antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab masing-masing mempunyai urusan masing-masing. Kita masih lagi tak cukup amalan masing-masing. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan bangkit di Yaumul Mahsyar untuk mencari ummati, mana umat aku untuk aku memberi syafaat kepada mereka. Maka kalau sayang Nabi Muhammad, yang pertama banyak selawat. Yang kedua tuan-tuan, saya nak sebut dua, lepas tu saya nak serahkan mikrofon pada Ustaz Anwar Ibrahim. Saya rasa malu untuk berada di dua nama besar, tokoh besar, orang hebat, alim kabir yang selalu menyampaikan dakwah. Sepatutnya saya jadi moderator. Sepatutnya saya yang jadi moderator. Ustaz kena jadi ahli panel. Kan? Tapi saya cuba isi. Yang pertama, selawat jangan tinggal. Yang kedua, tuan-tuan, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut. Kita buka Quran, Allah Taala sebut atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin yang diangkat di kalangan kamu. Disuruh taat pada pemimpin, tetapi tidak disuruh ikut pemimpin. Pemimpin buat A, kita boleh buat B. Taat ya, tapi bukan ikut. Disuruh isteri taat kepada suami dia, tetapi tidak disuruh isteri ikut suami dia. Isteri nak makan kacang, suami nak makan kurma, boleh, tak ada masalah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar disuruh ikut, bukan sekadar disuruh taat, tetapi disuruh ikut. Turun satu ayat Quran, Allah Taala firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ilal akhirah." Allah kata, "Wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, kalau mereka nak kasih sayang daripada Allah, fattabi'uni, ikutlah kamu wahai Muhammad." Disuruh kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi Muhammad sehingga disuruh kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak ikut macam mana? Kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahumullahu taala, ada lebih kurang 400 lebih hadis, Ustaz. Lebih kurang 400 lebih hadis yang menceritakan tentang cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ikut tak cara hidup Nabi?
Tuan-tuan, Nabi makan macam mana tuan-tuan? Nabi makan macam mana? Kita makan macam mana? Nabi tidur macam mana tuan-tuan? Boleh tak saya tanya orang Selayang? Nabi tidur, oh dia keluar Penang dah. Kan? Nabi tidur. Okey, bukan Nabi tidur. Nabi tidur, okey. Okey, saya cuba disiplinkan diri, okey. Okey. Nabi tidur tak sedar tuan-tuan. Kan tak best lah. Okey. Nabi tidur baru sedap. Nanti tuan-tuan belajar bahasa Penang sikit ya. Kan Nabi tidur mengiring belah mana tuan-tuan? Mengiring belah kiri ke belah kanan? Belah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Sebab apa Nabi mengiring belah kanan? Sebab jantung kita ada belah kiri. Nanti balik malam tuan-tuan, tak payah malam lah, sekejap lagi tuan-tuan ada tempat ruang kat mana-mana, tuan-tuan mengiring belah kiri. Tuan-tuan mengiring belah kiri lebih kurang dalam 20 minit ke setengah jam. Jangan tidur lah, jangan lena. Kan, mengiring, main phone ke, semang-semang dengan kawan sebelah ke. Dan cuba perhatikan, lebih dari setengah jam tuan-tuan akan rasa sesak nafas. Nanti rasa penat. Sebab apa? Sebab kita sedang menghempap jantung kita. Kita sedang menekan jantung kita di sebelah kiri. Rupanya ketika mana mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan kita lebih sihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana cara kehidupan. Nabi ajar kita bila masuk rumah suruh bagi salam, tuan-tuan. Bisa jumpakan hadis. Dan Nabi ajar kita suruh bagi salam. Ada hadis yang ajak kata bagi salam assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ada orang dia buka pintu dia bagi salam assalamu alaikum. Kenapa Nabi suruh bagi salam masuk rumah? Sebab dalam rumah kita ada seekor setan. Orang Penang panggil setan lah. Kan bahasa Arab panggil syaitan. Kan? Ada seekor syaitan yang tak silap saya dalam kitab-kitab sebut nama Dasim ustaz. Nama dia Dasim. Kan? Dalam ada riwayat yang menyebut nama dia Dasim, dia akan ganggu umat, dia akan ganggu penghuni rumah. Kan? Dia akan ganggu penghuni rumah. Siapa yang duduk di dalam rumah, dia akan porak-perandakan rumah kita. Dia akan menyebabkan suami isteri bergaduh dan sebagainya. Maka Nabi mengajar kita untuk masuk ke dalam rumah dengan memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salin. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Itu cara kehidupan. Saya baru-baru ni ada orang telefon saya. Ustaz, saya di rumah saya ustaz ada gangguan hantu raya, dia kata. Dia kata hantu raya. Tuan-tuan tahu hantu raya kan? Dia kata, ustaz, saya di rumah saya ada gangguan hantu raya. Boleh tak ustaz mai jampi sikit rumah saya supaya saya selamat daripada gangguan. Saya tanya dekat dia, semayang tak? Dia jawab, semayang ustaz, semayanglah juga. Tuan-tuan tahu tak bahasa juga ni? Kan? Semayanglah juga tu bermakna tak semayang lah. Dia semayang mungkin seminggu sekali ataupun dia semayang setahun dua kali ya. Raya puasa, raya haji ya. Dua tu ya dia semayang. Saya kata kalau tak semayang, bukan hantu raya kacau, makcik yang hantu raya. Betul tak? Sebab dia tak semayang. Kan? Dia bubuh kepala hantu raya, kesian kat hantu raya tu. Kan? Bukan hantu raya, dia yang tak semayang. Sebab itulah setan suka kat dia. Setan kacau dia. Jadi kalau kita nak selamat daripada gangguan jin dan syaitan, ikut cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut jin dan syaitan hanya takut kepada dua. Yang pertama dia takut kepada orang yang beriman, yang kedua dia takut kepada orang yang baca Quran. Apakah kita dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita masuk rumah, kita bagi salam. Dalam rumah kita jaga solat. Kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur malam, Nabi ajar kita baca beberapa surah, antaranya Fatihah, antaranya Ayatul Kursi, antaranya Qul ya ayyuhal kafirun, antaranya Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, antaranya Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq, antaranya An-Nas Qul a'udzu birabbin nas. Baca dan hembus ke tapak tangan, sapu ke muka kita, sapu di kepala dan badan kita, baru kita tidur.
Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang kalau nak diceritakan, barangkali Ustaz Maulana Anwar Ibrahim ada sunnah yang akan ceritakan kepada kita. Cumanya saya tertarik untuk sebut tentang satu lagi sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila tidur malam, Nabi suruh kita elakkan tidur di bawah cerah lampu. Tidur kena gelap-gelap. Jangan tidur bawah cerah-cerah. Rupanya ada kajian saintifik membuktikan bahawasanya kalau kita tidur di bawah lampu yang cerah akan menyebabkan kita kena kanser kulit. Baru-baru ni di China, dia dah buat satu bulan tiruan, artificial moon, bulan tiruan. Yang mana bulan tiruan tu, dia nak lawan takdir Tuhan. Kan? Dia nak lawan takdir Tuhan. Dia buat artificial moon, bulan besar, sebesar 10 kali ganda padang bola. Dan dia tengah fikir untuk menghantar bulan tu ke orbit supaya dia akan jadi bulan yang menerangi pada waktu malam. Dia cuba nak lawan takdir Tuhan. Tuhan buat siang dan malam, dia nak jadikan malam cerah macam siang. Maka doktor buat kajian. Kalaulah bulan dihantar ke langit, di angkasa, maka pancaran cahaya akan kena ke bumi waktu malam orang tidur, maka kita boleh kena heart disease, boleh kena sakit jantung, kita boleh kena kanser kulit. Cahaya yang menerangi bumi di waktu malam dengan artificial moon, bukan nature moon, bukan original moon, yang dipancar dengan bulan tiruan akan menyebabkan sistem kehidupan di muka bumi akan rosak, termasuk akan merosakkan kelawar dan juga burung hantu. Jadi ini satu ilmu yang bercanggah dengan adat manusia dan bercanggah dengan sistem kehidupan manusia, tetapi 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita untuk pastikan tidur dalam keadaan gelap supaya kita jadi orang yang lebih sihat. Terbukti jika mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan hidup lebih selamat. Nak cerita banyak tuan-tuan. Nabi kalau makan, makan buah dulu, baru makan nasi, tu baru makan benda manis. Kita makan benda manis dulu, makan nasi dulu, baru makan buah. Mengikut kajian, siapa yang makan buah selepas makan nasi akan berlaku dua sebab. Yang pertama, akan kena gastrik. Yang kedua, cepat mengantuk. Jadi kalau nak makan buah, makan sebelum makan nasi tuan-tuan. Boleh ke tak boleh ni orang Selayang? Boleh ubah tak? Boleh ha? Hari tu saya pergi ceramah di hotel, dia letak kuih seri muka, lepas tu dia letak nasi, lepas tu dia letak pencuci mulut buah. Saya ceramah, saya kata makan buah dulu, baru makan nasi, baru makan kuih seri muka, sebab seri muka manis belakang. Kalau makan benda manis di selepas makan nasi akan mempercepatkan penghadaman dalam perut. Maka manager hotel tu dia kata kita ubah, hantar buah dulu, lepas tu baru makan kuih. Dia manager hotel, dia jaga tentang makan, tapi dia cuba nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ubah menu. Alhamdulillah, ikut sunnah Nabi. Kalau kita makan buah selepas makan nasi, mengikut kajian akan menyebabkan kita cepat kena gastrik dan kita cepat mengantuk. Tetapi kalau kita makan buah dahulu, perut kita lebih bersedia untuk menerima makanan berat, makan nasi, lepas tu tutup dengan benda manis. Tadi saya sempat makan apa tu? Balkoa. Betul? Apa tu? Ha? Balkoa. Buffy. Ha. Minta maaf saya sebut tak betul. Tapi saya makan tiga. Memang sedap tu. Okay. First time makan, memang sedap. Ha. Makan tu lepas tu makan buah, makan nasi, lepas tu makan benda tu. Kan tu tempat kita lah. Kan tempat kita makan macam tu. Tapi makan manis di belakang supaya sistem perut kita lebih selamat. Nabi ajar kita bila minum air jangan minum berdiri. Lepas 1400 tahun barulah didatangkan bukti kalau kita minum air dalam keadaan berdiri, maka air akan terus masuk ke pundi kencing dan organ-organ lain tidak sempat untuk menarik manfaat air tersebut untuk digunakan pada organ-organ yang lain. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita minum duduk
ada kebaikannya, ada kelebihannya. Maka umat Islam, kalau cinta Nabi Muhammad, ikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama selawat, yang kedua ikut Nabi Muhammad. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? InsyaAllah kita cuba ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jazak al-fadhil Ustaz Muhammad Firdaus di atas kupasan yang beliau sebutkan secara ringkas dua poin penting sebagai seorang individu Muslim untuk jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita. Yang pertama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengikuti jejak langkah yang Fadhil Ustaz kongsikan tadi daripada satu ayat Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Datuk Baginda yang ke-20. Kalau dulu Ustaz, generasi Malabar, mereka ni boleh dikatakan kalau ada dari anak kecil yang tidak hafal salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datuknya yang ke-20. Dalam sistem pembelajaran daripada Kerala India, seawal pelajar itu berada pada darjah 1, mereka tu sudah terbiasa dengan menghafal salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke datuk Nabi yang ke-20. Tapi sekarang hafal juga 20 nama. Tapi 20 nama player Manchester United, 20 nama player Liverpool mungkin. Ini satu perkara yang perlu dirisaukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, betapa indahnya pendidikan yang disediakan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu yang menjadi ikutan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita yang kian lama makin tertinggal oleh generasi kita. Kita tidak hanya boleh berbangga dengan apa yang ada pada orang-orang dulu. Yang ada pada orang-orang dulu, mereka dah beramal, mereka sudah pun meninggal dan mereka sudah pun dapat manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak akan dapat apa-apa hanya dengan berbangga dengan apa yang ada pada generasi kita yang terdahulu, kecuali kita sendiri yang membuat sesuatu untuk kebaikan kita dan juga ahli keluarga kita. Betapa pentingnya dalam pendidikan ataupun dalam satu-satu institusi kekeluargaan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada setiap generasi ibu bapa tentang satu pendidikan, namanya pendidikan cinta Rasul. Ini satu pendidikan yang terlalu penting untuk diterapkan dalam setiap individu atau setiap institusi keluarga Muslim, supaya institusi keluarga kita mempunyai kiblat yang betul di dalam mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita sekarang, anak-anak membesar dengan melihat bagaimana mak bapaknya mendidik mereka. Kalau dulu, ibu-ibu zaman dulu, ketika mereka nak menyusukan anak, maka mereka akan membaca kasidah-kasidah daripada Maulid Al-Manqus. Mereka akan membaca satu syair, satu kasidah yang terlalu famous di kalangan masyarakat Malabar satu ketika dahulu, yang dipanggil sebagai Muhyiddin Mala, iaitu kasidah atau syair-syair yang disusun menceritakan tentang kemuliaan agama kita oleh Imam Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang sudah berubah semuanya. Yang menyusukan anak sambil dengan Facebooknya, yang memberikan anak makan diberikan handphone dengan upin ipin, yang menyuapkan anak makan tidak lagi dengan kasidah-kasidah, dengan bacaan-bacaan maulid. Ini di zaman kita sekarang. Jadi pendidikan kekeluargaan untuk memupuk semangat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam ada sedikit masalah di zaman kita. Yang ingin kita mendengar seterusnya daripada Al-Fadhil
Tuan Guru kita Maulana Ustaz Muhammad Anwar, nasihat yang boleh diberikan Al-Fadhil Ustaz, bagaimana untuk kita menerapkan sistem pendidikan cinta Rasul dalam keluarga kita supaya setiap individu dalam keluarga kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman, Nabi Muhammad sebagai tauladan, dan setiap individu keluarga kita mengangkat Nabi Muhammad sebagai orang yang paling dicintai. Falyatafaddal Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Bashir, dan yang saya muliakan Ustaz Mahmud Firdaus. Pertama, saya bersyukur kerana dapat hadir kepada majlis macam ni pada hari ini, Masya Allah. Kerana dah lama saya pun mengkaji sedikit tentang sejarah masyarakat Malabar ni sebenarnya. Daripada zaman saya belajar dulu, saya ada buku daripada masyarakat Malabar. Jadi saya lama dah mencari. Saya ada seorang kawan saya, dia pun seorang Malabari, tapi dia kalau istilah Pulau Pinang lah, dia bukan makna betul-betul lah. Dia kira kategori Malabari murtad, dia kata. Sebab tak ada kaitan dah. Tak tahu langsung. Bahasa pun tak tahu, apa kaitan pun tak tahu. Macam saya lah juga, kategori mamak murtad. Bahasa Tamil pun tunggang-langgang. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya berpeluang bersama dengan tuan-tuan. Masa saya zaman saya belajar dulu, Fathul Mu'in dan satu lagi kitab tasawuf yang penting, Hidayatul Adhkiyah, menghafal matan Hidayatul Adhkiyah. Daripada situ saya mula mengkaji tentang masyarakat Malabar ni. Maka mempunyai satu impian besar pada saya untuk sampai, InsyaAllah pada suatu hari, ke tempat di Kerala nanti, InsyaAllah. Hari ini Allah Ta'ala bagi peluang untuk sampai bersama dengan tuan-tuan dan perempuan di sini. Ini kira Kerala kecil lah. So pun kena minta maaf juga. Kadang bahasa saya ni kalau cakap arah utara ni, dia lebih kita kata kan, lebih bersahaja lah. Kalau dikawal-kawal bahasa, dia tak keluar habis. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran. Soalan yang Ustaz Bashir bagi tadi agak luas, agak umum. Tapi saya cuba sentuh dari segi pendidikan, kaedah pendidikan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Sadaqallahul alil azim. Sesungguhnya telah adalah pada diri Habib Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan terbaik. La ghair. Tak ada dah. Hanya pada diri Rasulullah sahaja ada contoh ikutan yang terbaik. Yang Allah i'tiraf dalam Al-Quran untuk diikuti, untuk dicontohi, untuk dijadikan sebagai suri teladan, pembimbing jasmani kita, pembimbing rohani kita, pembentuk motivasi kita, penjelas tentang matlamat kehidupan dunia, matlamat kehidupan akhirat kita, pemimpin yang terulung yang takkan dapat ditandingi sampai bila-bila adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencari selain daripada petunjuk Habib Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tergelincir. Kita akan mendapati kehilangan yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan merasakan bahawa seolah-olah kita makin maju. Kita makin dapat mengisi kemodenan dalam hidup ni. Tetapi sebenarnya kita terkebelakang. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini adalah program rohani. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita buka hati kita sedikit. Kita cuba mendengar dengan hati.
apa istilah baru ustaz ni cakap, nak dengar dengan hati macam mana. Kan? Tuan-tuan, ada pencuri. Di mana-mana ada pencuri. Dalam solat ada pencuri. Dalam majlis ilmu pun ada pencuri. Dalam majlis ilmu ni pencuri dia apa dia? Pencuri yang paling hebat dalam majlis ilmu yang mencuri perhatian kita pada hari ini adalah ni alat ni. Saya tak berani nak angkat. Dalam majlis beberapa program saya angkat-angkat, hilang terus. Dia boleh mencuri. Dia benarkan tubuh kita di sini, tapi dia bawa roh kita ke Korea. Ada dalam majlis ni. Tiba-tiba dia senyum sorang-sorang. Ustaz tu tak buat lawak pun, tapi dia ketawa. Rupanya dia dah sampai drama Korea dah. Kan? Itu hebatnya kita. Jadi kita cuba mendengar dengan hati. Kita berkongsi untuk mengambil manfaat. Kita mengisi hati dan jiwa kita dengan program kerohanian seumpama ini. Tuan-tuan, apakah kita rasa masyarakat kita makin maju pada hari ini? Apakah takrif kemajuan yang kita berikan pada hari ini? Kadang-kadang kita rasa masyarakat kita makin maju pada hari ini kerana anak-anak kita makin hebat berbahasa Inggeris. Pakaian mereka, subhanallah, makin hebat. Mereka makin tahu tentang bagaimana menggunakan alat-alat moden ni. Anak saya usia 3 tahun, ada Facebook, Ustaz. Seorang ibu tanya pada saya. Anak saya 3 tahun. Oh, dia pandai, Ustaz. Saya kata 3 tahun, subhanallah. Dia dah perkenalkan siap-siap. Saya tanya 3 tahun, dia boleh baca Quran tak? Oh, dia kecil lagi, Ustaz. Oh. Saya pun dengar 3 tahun ada Facebook, terkejut saya, pecah rekod. Mak dia ajak, celek teknologi. Tapi takut-takut dia sampai ke loji nanti, kehidupan dia. Tak salah teknologi, tak salah. Tetapi bagaimana kita mengurus mengendalikan perkara ini. Tajuk tarbiyah pada hari ini, pendidikan pada hari ini dah semakin lama semakin terhakis. Lebih kita ambil lebih spesifik, bicara tentang akhlak pada hari ini telah menjadikan masyarakat kita masyarakat yang miskin akhlak. Bersikap tidak hormat, biadab dianggap sebagai hari ini satu keterbukaan yang perlu dialu-alukan. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, baginda Nabi SAW mengajarkan kita mendidik di dalam rumah. Ada 5 kaedah pendidikan dalam rumah. Jika hilang, hilanglah segala-galanya. Kita akan menghadapi kehilangan. Kalau saya kesempatan masa ni, kesudahan saya akan cerita apa yang akan berlaku kalau kita tak mendekati kaedah pendidikan Rasulullah. Masa berapa minit, Ustaz? 20 minit lah. Nanti sedih langgar sepadan. Kena saman. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya letak kisah ni depan supaya saya tak terlepas di belakang. Saya cerita akibat dulu. Jika kita tak mementingkan kaedah pendidikan Rasulullah, apa yang akan berlaku? Satu hari saya di Pulau Pinang, satu hari saya ada satu safar di sebelah tanah besar, di seberang perai lah kita kata, di Pungsu Seribu. Saya kebetulan nak pergi ke sebuah madrasah, tapi saya silap jalan. Saya sampai di satu tempat yang nama dia Darul Hannan. Darul Hannan di Pulau Pinang ni adalah pusat penjagaan orang tua-tua Muslim, Islam. Sebenarnya saya bukan nak pergi situ, silap lorong. Lorong jalan tu banyak sangat lorong. Saya pun teka bismillah tawakkal ala Allah, masuk je. Sampai-sampai satu bangunan besar. Sampai di
rupanya pusat penjagaan orang tua-tua. Kebetulan waktu pagi jumpa di pejabat, saya kata nak pergi, kebetulan memang saya cari tempat tu, saya kata nak pergi ke pejabat boleh ke? Dia kata hari ni ustaz, hari Sabtu cuti. Jadi saya jumpa dengan satu orang tua pakai smart duk jogging. Boleh faham tuan-tuan bahasa saya? Boleh lah. Kira diskaun bila lah. Tak faham pun buat-buat faham lah. Baik. Jadi dia nampak gaya dia pakai tu, nampak dia ni mesti bukan orang biasa-biasa lah. Dengan kasut sport dia kan, kita boleh cam kan, baju kemas dia jogging. Saya pun tanya salam dengan dia. Dia tanya, "Mak, datang mana ni?" Saya kata datang sebenarnya silap jalan, tapi saya sajalah datang nak ziarah ni, nak ke pejabat. Dia kata pejabat tak buka hari ni. Butilan dah jumpa, saya tanya, "Pak cik, tinggal lama ke di sini?" Dia kata, "Ya. Adalah berapa lama di sini." Dia tak sebut berapa tahun. Kemudian saya tanya, "Pak cik tinggal di sini, pak cik tak ada keluarga ke?" Kemudian dia pun macam tak minat soalan tu kan. Dia kata, "Ada. Saya ada 5 orang anak." Masya-Allah. Masing-masing ada di merata tempat lah di Malaysia. Oh. Jadi pak cik sunyi sajalah tinggal di sini. Dia kata, "Tak. Anak saya semua kerja besar-besar. Menantu pun kerja besar-besar. Jadi semua sibuk, tak boleh nak jaga saya. Jadi mereka hantarlah saya di sini." Oh, saya nampak berita ni menyedihkan. Jadi saya cubalah pusing patah balik. Saya kata, "Oh, tak apa, nanti cuti-cuti raya dia orang datanglah ambil." Dia kata, "Kalau dia orang ada masa lah. Kalau tidak, saya di sinilah raya pun." Tengok keadaan dia sangat menyedihkan. Kemudian bila saya nak tanya lagi, dia berkata, "Ah, tak apalah, saya nak teruskan jogging." Dia pun pergi. Selepas tak berapa lama tu, saya tanya pada guard tu, "Dia ni siapa?" Kawan tu bagi tahu. Dia kata, "Kawan ni tadi yang berjalan ni, pak cik ni tadi, dulu dia ni seorang yang bergelar sebagai Tan Sri. Pada hari ni dia ada di rumah orang tua-tua." Saya ada banyak kisah seumpama ni. Tapi dia habis dengan kisah ya. Bila kita mengajar kepada anak, kita dimula lagi. Apa yang kita perkenalkan kepada anak kita, perkara yang paling penting. Itulah kesudahan kita. Dari kecil kita sedar tak, kadang-kadang kita kata, "Belajar sungguh-sungguh, esok kamu nak makan apa?" Apa yang kita sedang bentuk pada dia? Kadang kita tak faham, di balik perkataan itu kita bentuk pada dia bukan sekadar mementingkan pelajaran, tetapi kamu nak makan apa? Tak ada duit, tak boleh hidup. Dari kecil kita tanam dalam minda dia satu bentuk pemikiran, duit adalah segala-galanya. Ada ayah, ada ibu yang keadaan dia setiap bulan anak dia bagi RM300, RM500, suruh jaga anak-anak dia, cucu dia pula, secara paksa. Sebarang kekurangan dalam jaga menjaga anak akan dimarah, ditengking atau sebagainya. Dulu dah susah jaga anak, lepas tu kena jaga cucu, bagi gaji pula. Ada yang tak kena, bagi warning pula. Apa punca dia ni? Anak-anak dah besar, dewasa, datang balik cuti, ayah tegur sikit, 3 perkataan. Merajuk. 3 kali raya tak hadir. Ayah kena telefon. "Sayang, baliklah sayang." "Sayang umur berapa?" 50 dah. "Bapak minta maaf." "Mak minta maaf." "Bapak susah sikit nak minta maaf kan?" Kita orang lelaki kan. Jadi bapak bagi pesanan pada mak. Mak kata, "Bapak kamu minta maaf. Tersilap cakap hari itu." Sebab apa? Tegur cucu ni duk main gadget di rumah. Anak kecil hati.
ada banyak masalah yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini. Punca dia di mana? Silap pada pendidikan. Tuan-tuan, saya buat program bersama dengan ibu bapa di satu tempat. Saya tanya setiap ibu bapa, saya tanya, apa cita-cita tuan-tuan dan puan-puan untuk anak tuan-tuan dan puan-puan? Oh, macam-macam cita-cita. Ada yang kata nak jadikan anak dia seorang engineer, ada yang kata nak jadikan anak dia doktor, macam-macam lah kan. Habis saya kata, ada tak siapa-siapa di sini yang bercita-cita nak jadikan anak dia anak yang salih dan salihah? Semua tunduk kepala. Allah. Ada tak siapa-siapa yang letakkan cita-cita dia, anak saya kena jadi seorang yang salih dan salihah? Kadang-kadang dia tak terfikir pun. Dia fikir, ustaz ni datang pada planet Marik ke apa ni? Apa punya soalan dia ni? Ni bukan cepu mah dah ni. Nak kena cepuk dah, bahasa Penang lah. Kan? Apa punya soalan ni? Cuba bayangkan, kalau kita lah, kalau kita jadi cikgu, tanya pada anak kita, anak murid kita, kamu nak jadi apa esok besar? Dia kata, saya nak jadi orang soleh, ustaz. Kita kata apa? Masalah dia ni. Belajar mana ni? Mungkin kita telefon mak dia ni kan, fikir Allah, ekstrim sangat ni. Didikan agama di rumah dah melebih hari ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jika anak kita tidak menjadi anak yang soleh, anak kita tidak menjadi anak yang salihah, belum kita mati lagi, masih kita hidup, dia tak menghargai kita. Saya pergi ke pusat penjagaan orang tua-tua tu, banyak orang tua-tua yang ditinggalkan oleh ibu dan anak dia. Silap, ditinggalkan oleh anak dia, bukan ibu dia. Ibu yang kena tinggal. Saya ada kisah-kisah yang sangat menyedihkan berkenaan dengan perkara ni. Bagaimana seorang ibu ditinggalkan dengan satu beg plastik di depan satu pusat penjagaan, orang tua-tua bukan Islam. Ibu dia merayu di depan tempat tu, jangan tinggalkan mak di sini, jangan tinggalkan mak di sini. Tetapi mak dia ditinggalkan di depan tu. Dibayar duit di tempat tu, mak dia ditinggalkan di situ. Alasan dia, isteri saya tak mau jaga. Sebab tu saya selalu sebut, bila orang baru berkahwin datang muzakarah, jangan kerana kasih yang baru lupakan kasih yang sejati. Di tubuh ibu kamu ada turisan luka yang tak dapat kamu ubati sampai bila-bila. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita gagal menentukan cita-cita anak kita yang pertama jadi anak yang saleh dan salihah, kita akan gagal membentuk masyarakat ni, tuan-tuan. Kita akan melihat semakin banyak kehilangan. Anak-anak akan hilang daripada rumah kita. Hilang pada radar. Satu hari saya ditandatangani oleh satu orang. Satu orang boleh katakan OKB lah, orang kaya baru. Satu hari lepas bulan puasa, dalam bulan Syawal lebih kurang, dia datang, ada satu orang call saya. Kemudian dia beritahu saya ni orang sekian-sekian dapat nombor telefon daripada sekian-sekian, saya datang nak jumpa ustaz. Saya kata saya ada kuliah, nanti habis kuliah pun agak lewat. Kemudian saya kena mengajar di madrasah, jadi saya mungkin tak sempat nak jumpa esok. Dia kata, tak, malam ni juga saya nak kena jumpa ustaz. Saya kata, kenapa? Apa yang penting sangat? Saya ada benda penting. Saya kata, baiklah, dalam pukul 10 malam kita boleh jumpa, 10:30. Dia pun datang ke madrasah saya. Bila datang ke madrasah dengan kenderaan yang agak mewah, dia datang, kemudian bila mula bercakap dengan saya, dia pun cerita macam-macam lah al-kisah tentang sejarah hidup dia. Jadi saya pun jadi pendengar yang setia.
Saya pun dengar-dengar, kemudian saya tanya abang apa sebenarnya yang nak cerita ni, kan? Dia kata, "Ustaz, saya dulu berpandangan dalam usia 30-an saya kena jadi satu orang jutawan. Tetapi alhamdulillah dalam usia 30-an saya tak sempat. Sekarang ni tak silap saya dalam usia 30 lebih lah, ke 40, sekarang ni saya dah jadi satu orang yang boleh katakan hampir jutawan lah. Dia seorang pensyarah, gaji dia 10K. Isteri dia seorang pensyarah, 10 lagi. Bukan 10 ringgit, 10K, 10 ribu. Kemudian dia kata, saya ada satu syarikat dan perniagaan saya memang lumayan lah. Kemudian saya kata, apa cerita dia ni sebenarnya abang? Baguslah syarikat pemaju. Kemudian dia kata, saya ada satu masalah, Ustaz. Masalah dia apa? Dia kata, sebelum ni saya mengaku saya adalah di antara orang yang kurang ke masjid Muslim Jumaat. Tadi Ustaz sebut kan, setiap Jumaat jadi Muslim. Hari lain dia bukan tak Muslim, kurang. Macam satu orang tak tanya saya, dia nak dah dapat menantu. Tu saya tanya, ciri menantu yang kamu pilih tu macam mana, tengok tak sifat dia? Oh, dia semua bagus tak? Gaji sekian-sekian bagus. Saya tanya, semayang dia macam mana? Oh, Ustaz dia semayang jangan cakap, Ustaz. Sebab dia Jumaat memang istiqomah hadir, Ustaz. Saya tanya, dak semayang fardu? Yang tu kurang sikit lah. Kurang tu apa? 3 rakaat kali semayang ataupun sehari 3 waktu? Yang tu pun belum tentu. Tapi Jumaat dia jaga, Ustaz. Yang ni pun kategori itulah. Kan? Kemudian dia kata, bila bulan Ramadan baru ni saya mula hadir ke masjid, saya sembahyang tarawih, saya duduk dengan masyarakat, dengar kuliah-kuliah yang disampaikan, saya mula rasa kekosongan dalam jiwa saya. Sebelum ni saya sibuk, isteri saya pun sibuk, dan kami tak ada masalah pun. Tetapi bila sejak bulan Ramadan, saya tengok orang ramai boleh duduk makan bersama. Saya sedar-sedar kata saya, dalam rumah saya ni, saya bersendirian. Kami rupanya tak sempat nak makan bersama. Saya rindu, Ustaz. Saya tahu keluarga saya ni suka makan Kentucky Fried Chicken, dia kata. KFC. Okey, saya kata, Masya Allah. Jadi saya beli satu bucket, Ustaz. Lantaklah makan. Kan? Bahasa Penang dia kata, cekik lah hang. Kan? Jadi dia bawa datang di rumah, dia kata, jadi saya letak atas meja, panggil isteri saya, panggil anak saya, mainlah kita makan, mari kita makan sama-sama, duduk sambil makan, cakap. Saya rindu suasana tu. Bila dia cakap, dia cuba mengawal air mata dia. Orang lelaki kan, kita orang lelaki takkan menangis depan perempuan kan. Bukan senang kita nak menangis, masuk tandas baru menangis kan, tapi depan tunjuk hebat. Saya tak rindu anak saya. Dia nak balik-balik lah. Masa sebut tu pun dah sebab. Dia nak balik-balik lah. Susah minta maaf. Itu sifat lelaki kan, ego kita. Jadi dia kata, bila saya letak makanan di meja, saya jemput anak. Saya panggil anak saya, mari kita duduk makan. Anak saya capai ayam dan dia berjalan. Seorang lagi capai lagi ayam dan dia jalan keluar. Isteri saya datang bawa pinggan, ambil ayam, dia menghadap cikgu empat segi. Dia tak sebutlah cikgu empat segi, saya sebut. Tuan-tuan perempuan tahu ada cikgu empat segi di rumah? Ada. Dulu dia ada kaki, zaman dulu, 80-an. Sekarang kencing mana, dia potong kaki, lekat dekat dinding. Dulu saiz dia kecil, sekarang dah besar lah. Home theater. Kan, tuan-tuan faham kot lah? Itu guru besar tu. Kan, tak ada. Sekarang dia tak pakai guru besar lah, dia guru kecil. Lagi dahsyat. Baik. Jadi saya kata pada isteri saya, saya merayu. Saya kata, sayang, mailah kita makan sekali. Saya panggil anak saya, sayang, mari kita makan sekali. Anak saya kata, mama, apa jadi dengan baba ni? Buang tabiat ke apa? Isteri dia kata, itulah. Tengok bapak kamu sejak ni, baba kamu sejak dah pergi ke masjid ni, nampak lain macam.
Mau terbiat ke apa? Dia ajak makan sama je. Baru dia sedar, dia kata, saya kehilangan rupanya. Saya rasa dulu duit adalah segala-galanya yang akan bagi kebahagiaan. Sekarang untuk makan bersama, saya terpaksa merayu. Dan mereka tak mau bersama dengan saya. Saya buat lagi percubaan, sekali lagi. Tapi saya gagal. Sekarang bila dia bercakap dengan saya, dia kata, ustaz, saya rasa, dulu saya mengaku, saya pun keluar malam, isteri saya pun sibuk. Saya tak rasa kekosongan ni. Bila ada sentuhan agama sekarang, saya rasa saya bersendirian dalam rumah tu. Saya kehilangan anak saya. Anak saya keluar setiap malam, anak remaja. Saya tak mampu mengawal dia. Isteri saya sibuk dengan urusan kerja dia. Saya tak mampu untuk mengawal dia. Dan dia kata, saya rasa sekarang kehilangan dan ketersiksaan di dalam jiwa tu. Saya sanggup kehilangan syarikat saya ni untuk membeli semula kebahagiaan untuk bersama. Dia tanya, apa formula dia, ustaz? Bila dia ucap tu, air mata yang dia, kaca mata dia tu mula mengalir. Nak minta makan bersama. Kadang-kadang kita hari-hari makan bersama sampai duk bergaduh. Kan, bergaduh pasal lauk. Bergaduh pasal kari, garam tak cukup, itu tak cukup. Kita tak hargai apa yang kita miliki. Kita rasa kita ada banyak kekurangan, tapi kita tak sedar kita orang kaya. Kita kurang bersyukur. Saya katakan pada dia, langkah pertama adalah syukur dengan apa yang kita miliki. Syukur adalah formula untuk meredakan ketegangan dalam hati. Langkah kedua, rancang semula keluarga ni. Dia tanya, ustaz, ada jalan pintas tak, shortcut? Saya sebut ada, ikut jalan shortcut, nak sampai cepat, macam mana tak sesat? Tak ada shortcut dah. Keluarga perlu dibina, ditarbiah, dididik dengan sabar. Baginda Nabi SAW dalam kaedah tarbiah, ini dua kisah saya cerita. Dalam kaedah tarbiah, Nabi bentuk lima perkara. Yang pertama, Rasulullah SAW membentuk dengan qudwah. Qudwah menjadi contoh, suri teladan. Bagaimana kita pada hari ini di rumah, apakah kita layak untuk menjadi suri teladan? Satu orang ayah marah anak dia merokok. Hey, kamu ni masih sekolah, isap rokok. Esok dah kerja, isaplah rokok. Ni duit aku kamu pakai. Jadi bapa dia bagi pesanan hebat. Esok anak dia dah bekerja, dia jadi perokok tegar. Orang tanya, kenapa kamu ni teruk sangat merokok? Bapa saya wasiat dulu ni. Kecil-kecil dia dah pesan dah, habis kerja, kena merokok. Kita melarang anak, jangan. Tapi kita buat. Kamu ni dengan handphone 24 jam. Tapi kita pun menghadap kiblat tengok handphone. Lepas zikir, kan? Lepas solat, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada zikir lagi. Kadang doa pun tak ada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua pun tak sempat. Assalamualaikum. Kan? Sepuk kita. Subhanallah. Kita perlu menjadi contoh. Anak kita perlu bangga dengan kita. Saya buat madrasah tahfiz. Kadang-kadang ibu bapa mengadu. Ustaz, anak saya duduk di madrasah bagus, ustaz. Kan? Saya datang ziarah dia setiap minggu tanpa okey. Tahajud pun dia bangun. Kenapa di rumah dia tak mau bangun tahajud, ustaz? Kira terkejut dia. Terkejut subuh nak dekat habis. Di rumah ni dia susah, ustaz. Saya tanya, abang bangun tahajud tak? Oh, itulah saya. Saya ni lain, ustaz. Saya jahil. Kan? Saya jahil. Oh, alasan tu. Saya ni lain, saya jahil. Isteri bangun tak? Dia pun macam tu juga, lebih kurang saya. 2x5, 5x2. Oh, kita dua jahil, dia nak kena jadi alim. Kau
uduah di dalam rumah. Kita menjadi contoh di dalam rumah. Oh, ini satu perbahasan yang panjang. Sebut dia memang sedang uduah. Kan? Tapi apakah kita telah menjadi contoh teladan kepada anak kita? Agak-agak anak kita bangga tak? Bangga tak dengan kita? Ada satu orang ayah saya ziarah. Ziarah kawan lama di Perak tu. Asal dia duduk di Pulau Pinang lama, ziarah dia. Dia dah pencen, dia beli rumah di Perak, ziarah dia. Bila ziarah dia, sembang-sembang dia lama, musim cuti sekolah. Jadi saya tanya, anak-anak datang ziarah tak? Dia kata, mereka ni, bahasa Pinang lah, mereka ni, kalau nak hutang, dia datang ziarah. Tak ada duit, insyaAllah sampai. Ada duit, tak sampai. Muda dulu dah menyusahkan. Nak mati pun dia bagi susah juga. Buat buku kecil. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Contoh, kita perlu menjadi contoh kepada keluarga kita. Kita perlu menjadi contoh. Ayah yang contoh. Ibu yang contoh. Ada orang, ada seorang ibu dah mengadu tentang anak dia. Di rumah anak saya ni susah lah Ustaz, tak mahu baca Quran. Macam mana dia belajar hafiz di madrasah baca Quran? Saya kata di madrasah baca elok lah. Di rumah kenapa tak baca Quran? Saya tanya, puan baca Quran tak? Saya tu lah kan, sibuk kan, tu lah balik, tak sempat, macam-macam alasan. Kita tak baca Quran, tapi kita nak anak kita baca Quran. Kita perlu menjadi qudwah, contoh ikutan yang pertama. Nabi adalah contoh. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, baginda Nabi SAW bangun solat tahajud. Baginda Nabi SAW akan menggerakkan isteri-isterinya, membangunkan isteri-isterinya, dan juga gerak rumah menantu Nabi. Bahasa sini menantu. Ya betul lah. Menantu Nabi. Pertama pagi-pagi peringatkan tentang kubur. Kita kalau gerak isteri kita, kita ni nak mati. Terkejut dia kan nak mati. Kan pagi-pagi. Ha. Bangun tahajud. Tapi kita bangun-bangun dah terkejut. Sebab kena cahaya panas duha. Semayang subuh jamak dengan duha. Macam mana kita nak jadi contoh qudwah? Quran baca? Baca Ustaz. Bila? Bulan puasa. Bulan puasa tadarus dia. Kan? Quran pun tahu bulan puasa dia pegang. Lepas Ramadan, Assalamualaikum. Letak di atas rak yang paling tinggi dalam rumah. Di Mesir, kan? Di Mesir suasana Ramadan Ustaz. Ha? Di Mesir, di mana-mana orang baca Quran. Saya sempat di Mesir bulan Ramadan. Di mana-mana orang baca Quran. Orang kerja guard pun baca Quran. Polis trafik pegang tasbih. Seumur hidup saya tak pernah tengok lagi polis trafik pegang tasbih. Di Mesir boleh tengok. Ha, bulan Ramadan, di mana-mana orang baca Quran. Ajaib. Tapi dia tulis dalam di surat khabar di Mesir. Sana pun suasana macam tu juga. Lepas Ramadan, satu orang dia akan panjat tangga yang tinggi di atas alang rumah dia. Lepas Ramadan, dia ambil Quran letak di atas. Assalamualaikum. Jumpa Ramadan tahun depan. Kita punya masyarakat pun jadi lagu tu dah hari ni. Contoh, kita perlu jadi contoh dalam rumah kita. Pertama, kita membentuk tarbiah anak kita. Qudwah. Kita membentuk tarbiah. Kita mementingkan salat. Anak kita pentingkan salat. Kita mencintai Al-Quran. Anak kita mencintai Al-Quran. Kita seorang yang beradab, berbahasa yang baik. Anak kita akan beradab. Tapi bila keluar daripada lidah kita perkataan-perkataan yang tidak beradab, maka anak kita takkan terbentuk. Kita berakhlak, anak kita berakhlak. Dan perkara ni pada hari ini kurang ditekan. Satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tengok satu orang anak muda sedang berjalan dengan orang tua. Orang tua tu di belakang, anak muda di depan. Dalam kitab Al-Adab, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mendatangkan riwayat ni.
Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu panggil anak muda tu. "Hei, wahai anak muda, datang sekejap. Siapa tu? Yang di belakang tu siapa dia?" Dia kata, "Itu ayah saya." "Oh, ayah kamu. Kalau begitu, kalau begitu jangan kamu berjalan di depan dia. Jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Jangan kamu mulakan bercakap sebelum dia bercakap." Yang kedua, kita kena jadi qudwah. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk umat ini, membentuk keluarga. Yang kedua, bil mau'izah, dengan nasihat. Tuan-tuan, ini semua tajuk yang besar. Kita pun suka nasihat. Tambah ibu, kaum ibu kan. "Saya tak tahulah ustaz, nak nasihat anak saya apa lagi. Tak ada yang berbaki." Tapi sebenarnya kadang-kadang dia bukan nasihat, dia leteran. Anak kita akan sifatkan kita punya cakap tu macam, "Allah, radio mula dah." Kan? Nasihat ni dia kena sesuai. Orang muda dia tak suka dengar cakap banyak-banyak, panjang-panjang. Saya buat kelas remaja. Buat dengan bahasa remaja. Jadi kita mendengar jiwa remaja ni. Macam mana keadaan mereka. Remaja ni tak suka kalau kita beletik panjang-panjang cakap. Bahasa ringkas. Nasihat. Yang kedua, dengan nasihat. Nasihat yang baik. Nasihat yang ringkas. Nasihat yang munasabah. Sesuai dengan keadaan. Yang tidak formal. Remaja akan cepat terkesan. Yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk bil'adah. Membudayakan sesuatu kebaikan. Bagaimana kita membudayakan di dalam rumah kita suasana kebaikan. Budayakan suasana membaca Al-Quran. Membudayakan suasana di dalam rumah membaca. Membaca dalam rumah. Hari ini miskin kita. Hampir tak ada dalam rumah buku dah hari ini. Sebab semua orang mengadap alat ni. Membaca juga. Tapi apa yang dibaca? Suasana tu hilang. Suasana ilmu hilang daripada rumah kita. Tuan-tuan, masyarakat Kerala ni sebenarnya, golongan Malabari ni sebenarnya, satu masa dulu golongan yang sangat mementingkan ilmu. Bahkan bukan dulu, sekarang pun di Malabari, di Kerala masih ada pusat pengajian part-time. Saya buat pusat pengajian part-time untuk orang dewasa. Kami panggil program Pro-Start, Professional Ustaz. Seminggu sekali datang belajar bahasa Arab. Belajar minggu ni, minggu depan datang balik, lupa. Hafal fa'ala fa'ala, dia keluar mai fu'ila fu'ila. Apalah, kurang-kurang keluar blok la. Seminggu sekali. Kaedah tu sebenarnya saya ambil daripada sejarah pendidikan di Kerala. Dan masih hidup sekarang ni pun. Ada orang awam yang belajar secara part-time ni, golongan profesional, dan menjadi ulama. Tetapi macam Ustaz Bashir yang lebih memahami, masyarakat Malabar pada hari ini telah meninggalkan budaya ni. Sebenarnya kita kehilangan. Kehilangan lebih menyakitkan daripada kita tak pernah memiliki. Sesuatu yang pernah menjadi, sesuatu yang pernah menjadi milik kita pada hari ini hilang. Sepatutnya kita kena rasa sedih. Mengenali sejarah bukan kita menceritakan kisah lampau, tetapi kita men-create, mencipta sejarah semula. Menjadikan masyarakat kita lebih cemerlang. Kita lebih terkehadapan. Sedih bila kita dengar tadi Ustaz Bashir cerita dulu. Di sini ada kelas yang dibuat. Ada kelas yang dibuat di sini. Riyadhus Salihin dan Safinatun Najah. Dulu ramai, dekat 60 pelajar, akhirnya tinggal seorang. Alhamdulillah, istiqamah. Masih ada orang. Tidak, kena mengajar jin lah. Saya pun buat juga, saya ada pengalaman. Di tempat pengajian saya buat 10 program. Ada kelas yang kita buat untuk orang dewasa, kelas bimbingan Quran. Ada untuk kaum ibu, ada untuk kaum lelaki. Untuk kaum bapak ni kita buat, pernah satu masa, kelas Quran, 60 orang. Tiga guru Quran. Penat sampai nak semar dah. Guru-guru saya mengadu. "Ustaz, tak boleh macam ni Ustaz. Kita tak mampu Ustaz." Saya kata, "Sabar dulu. Ini adalah ombak bagi pantai. Ombak dia datang gah kan. Kemudian dia akan reda.
Punya ramai 60 orang. Kemudian datanglah Ramadan. Cuti semester sepanjang Ramadan. Cuti Ramadan. Orang lelaki, orang perempuan ni ada uzur. Orang lelaki pun ada uzur. Lepas Ramadan, semua uzur. Tinggal 6 orang lebih kurang. Dari 60 orang, saya kata syukur 1/10. 6 orang. Mula tu 60 orang. Buka-buka. Semua bawa ikhra. Yang dulu mengaji muqaddam pun kata saya ni, muqaddam luzat, ikhra-ikhra pun tak reti. Tak apalah, bawa apa yang ada mengaji dulu. Subhanallah. Ini keadaan masyarakat kita pada hari ini, kita kena kenal. Saya buat kelas bahasa Arab, kelas kaum ibu. Untuk kaum ibu, kita buat kelas pendidikan. Kita ada dua orang ustazah. Satu ustazah alimah, satu hafizah. Satu yang mengajar Quran. Satu lagi, kita buat silibus 5 tahun untuk kaum ibu. Belajar sedikit-sedikit sampai 5 tahun, kadar-kadar boleh-boleh mengajar di rumah, mendidik anak. Sebab apa hari ini yang kita gersang di dalam rumah adalah didikkan anak-anak tu. Masyarakat kita pada hari ini hidup dalam keadaan buta sunnah. Dah sampai ke kategori punah ranah-ranah ni. Kami buat satu temuduga, saya bagi contoh. Kita buat temuduga untuk kemasukan pelajar. Bila buat temuduga ni, bapa duduk di belakang, anak duduk di depan, buat peperiksaan. Anak tulis-tulis kali belakang. Tulis-kulis kali belakang. Bapa isyarat. Kan? Habis tu, guru yang sedang ambil temuduga tu, dia minta kebenaran pergi tandas. Dia pergi tandas, patah balik, anak ni tulis habis. Habis dah. Tadi dia ni garu kepala sampai nak luruh rambut-rambut. Tak tahu habis cepat. Oh, hebat. Lepas tu tengok antara soalan dia. Tengok masyarakat kita. Antara soalan dia. Siapakah ibu Nabi? Siapakah nama ibu Nabi? Dia tulis Aisyah. Lepas tu ustaz kata, ibu Nabi nama Aisyah kah? Salah ni, ibu Nabi nama Fatimah, nama Aminah. Dia pun toleh-toleh kata kat ayah dia, itulah ayah ajak salah tadi. Rupanya ayah dia yang buat interview tu. Ayah pun silap. Kan? Anak balik daripada kafar, tanya kat ayah soalan. Ayah kata ni soalan-soalan ni, ish, senangnya tapi ayah tak ada masa. Tanya kat mak. Mak kata, aku nak masak ke nak ajak ni? Kan? Tanya kat ustaz. Anak kata, ustaz yang suruh tanya. Mak kata, tanya kat ayah hang. Ayah tu duk buat apa? Duk tengok TV dia, duk tengok ni handphone dia. Datang kat ayah. Ayah, mak suruh tanya. Ayah dia tengok. Tak nampak ayah ni. Dia kata, pakailah spek ayah. Tak apalah, tanya ustaz lah, tanya ustaz. Pada hari ini kita gersang. Masa saya buat program bersama dengan ibu bapa, saya tanya kepada kaum ibu, berapa sunnah dalam minum air? Ada tak sunnah dalam minum air? Oh, satu orang ibu angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata bagus. Itu saja ke? Lagi nak baca apa ustaz? Dia tanya. Sekurang-kurangnya ada 3 sunnah dalam minum air. Sekurang-kurangnya. Mengangkat air, tengok air. Kan? Baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, air yang kita minum dengan cara kaifiat sunnah ni, apabila dia masuk dalam perut kita ni, dia akan menjadi syifa. Panjang nampaknya. Saya kena break nampaknya. Tak dapat nak habiskan 5. Dia akan menjadi syifa. Masyarakat kita pada hari ini kehilangan. Dalam satu kelas, saya buat program mengajar tentang adab masuk rumah. Adab masuk rumah. Saya kata tentang adab masuk rumah, macam ustaz sebut tadi, sebelum masuk, bagi salam. Ketuk pintu, bagi salam. Assalamualaikum. Kemudian dalam Quran mengajak, minta kebenaran. Kalau boleh, itu
akmal, di antara sunnah yang sempurna, boleh saya masuk. Abdullah bin Mas'ud bila dia nak masuk rumah, dalam kitab Al-Adab, Syekh Abdul Fattah Bughuddah mendatangkan, beliau akan menggerakkan kasut dia, katok kasut, supaya orang isi rumah dia sedar tentang kehadiran dia. Jadi bagi salam, ketuk pintu, assalamualaikum, masuk dalam rumah. Ketuk pintu, assalamualaikum, boleh saya masuk? Masuk dalam rumah. Antara kaifiat sunnah. Satu orang pak cik dia pun balik semangat nak beramal. Ni saya nak cerita ni ujian bila kita nak buat perubahan. Dia pun dengar kuliah maghrib, semangat dia. Balik-balik, terus dia pun praktikal. Bulan hadapan bila saya datang ke tempat tu buat kuliah yang sama, kuliah adab dan sunnah, kemudian dia datang, ustaz. Ustaz ajak pada saya, orang yang amal sunnah akan jadi sumber hidayah. Saya amal sunnah, berperang dalam rumah saya, ustaz. Saya kata peringkat pertama itulah ujian. Saya tanya apa yang berlaku, haji. Dia kata, ustaz, ustaz kata sebelum masuk bagi salam, minta kebenaran. Jadi saya pun balik rumah lah. Balik-balik rumah lepas mayang isyak ke rumah saya hari itu, saya ketuk-ketuk pintu dari dalam, lepas saya, siapa? Saya pun kata lah bahasa Penang kan. Tu pun saya pun bagi salam, assalamualaikum, boleh dah abang masuk? Dari dalam rumah dengar satu amaran, ni Pak Sepa ni, ada di rumah lain kah? Tiba-tiba minta kebenaran. Siapa? Buang tepiat orang tua ni nak mampus. Ni bahasa Penang pure. Ada rumah lain dah kah? Tak pernah-pernah minta kebenaran nak masuk rumah. Tiba-tiba minta kebenaran ni. Apa masalah ni? Hari tu perang hebat, ustaz. Saya kata, akhir zaman. Kan Nabi sebut nak amalkan sunnah di akhir zaman. Qalqabid. Seumpama seorang yang menggenggam bara api. Jadi ini ujian. Jadi kita nak buat perubahan, saya katakan perlu buat dengan perlahan dan ada sedikit sebanyak ujian yang akan berlaku. Kita perlu sabar. Dua perkara yang saya sentuh tadi, mendidik di dalam rumah, pertama quduah, dengan quduah. Yang kedua kita sebut tadi dengan mau'idah, dengan nasihat. Dan yang ketiga kita sebut tadi dengan membentuk adah, membudayakan perkara tersebut, sunnah tersebut. Didik anak bagaimana cara makan, cara sunnah. Bagaimana cara duduk ketika makan? Bagaimana cara kita nak tidur ketika kita nak tidur? Didik keluarga kita secara sunnah. Baginda Nabi SAW dalam sepotong hadis Nabi sebut, "Allimu auladakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum." Rawahu Abdul Razzaq wa Sa'id bin Mansur. Dalam musannaf Ibnu Abdul Razzaq dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan hadis ini. Baginda Nabi SAW mengatakan sabda, alimu, ajarkan ahli keluarga kamu, anak-anak kamu dan ahli keluarga kamu dengan kebaikan. Wa adibuhum, dan adabkan mereka. Adab perlu dididik, adab perlu diajar, adab perlu dibudayakan di dalam rumah kita. Bila kita tak budayakan perkara ni, sedar tak sedar kita akan menghadapi kehilangan yang sangat dahsyat. Masyarakat kita akan jadi masyarakat yang miskin budaya. Kita kaji sejarah kita supaya kita dapat mencipta sejarah semula. Bukan sekadar kita berbangga dengan apa yang pernah dicapai oleh masyarakat kita dulu. Dulu atuk-atuk kita berhentikan bicara tentang perkara ni. Sejarah sepatutnya mengajar kita lebih bersemangat untuk membentuk, melakar sejarah kita sendiri. Kita perlu menjadi golongan ahlul ilmu yang berilmu. Nak membentuk anak dengan sunnah, kita kena kenal sunnah. Kita kena hadiri kelas-kelas pengajian. Tak ada kelas pengajian, kita kena asaskan kelas-kelas pengajian. Datang jumpa dengan guru-guru, alim ulama. Bentuk kelas-kelas tersebut untuk kaum ibu. Bentuk kelas-kelas kaum ibu. Berapa ramai kaum ibu pada hari ini menghadapi masalah tentang hukum darah contohnya. Saya ada dua orang adik, dua-dua belajar alimah. Ada masalah hukum-hukum tentang darah kadang-kadang yang datang kepada saya, hantar kepada adik saya. Dia alimah, dia orang perempuan, lebih faham. Tapi kadang-kadang soalan tu patang balik. U-turn. Kita mana ada darah? Darah lain. Tapi kena jawab juga. Banyak kemusykilan tentang perkara ni. Kita kaum lelaki bertanggungjawab pada anak kita. Bertanggungjawab kepada isteri kita. Kita akan dipersoalkan. Kalau tidak,
peristiwa yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih, menunggu kita di yaumul mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Saya mohon maaf bahasa saya yang agak ketara ke arah utara, dan kedua kerana agak panjang. Kita serahkan semula pada moderator. Jazakumullah khair diucapkan kepada al-fadhil tuan guru kita Maulana Anwar di atas kupasan. Yang dua lagi poin yang akan kita dengarkan daripada beliau insya-Allah pada pusingan yang akan datang, al-fadhil tuan guru kita kongsikan kepada kita tiga tips pendidikan yang perlu diterapkan dalam institusi keluarga setiap daripada kita, yang telah dikupas panjang oleh al-fadhil Maulana kita. Mudah-mudahan menjadi satu pegangan dan juga menjadi satu pengajaran buat kita semua. Sangat menarik kita punya pandangan dan juga kita punya perhatian. Semua daripada kita, Masya Allah, Tabarakallah, saya ingat sangat terpukau dengan kata-kata atau ilmu yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi, dan kita masih lagi belum puas untuk mendengarkan beberapa lagi yang akan dikongsikan pada pusingan yang kedua insya-Allah. Saya sekali lagi memohon kepada semua para jemaah untuk kembali bertenang semula. Dah jadi macam pasar malam sikit dah kita punya surau. Jangan ada yang bersembang. Kita duduk dalam majlis ilmu. Ini bukan waktu untuk kita bersuai kenal. Ini bukan waktu untuk kita berfotografi. Ini bukan waktu untuk kita bersembang sana, bersembang sini, walaupun jumpa baru setahun sekali. Lepas daripada majlis ilmu, kita keluar, sembanglah kita puas-puas. Kalau kita sembang, guru-guru kita sedang bercakap di hadapan, maka yang akan kita bawa pulang adalah debu-debu yang berterbangan, tak ada apa-apa manfaat kita duduk dalam majlis ini. Maka saya memohon untuk semua hadirin hadirat, sabar seketika, korbankan kita punya waktu seketika, korbankan kita punya perhatian seketika untuk kita lengkapkan kita punya perbincangan. Dan saya teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus. Tadi Al-Fadhil Ustaz kongsikan kepada kita dua sifat yang perlu ada kepada setiap individu Muslim untuk menjadikan diri mereka sebagai individu yang mempunyai sifat mencintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ustaz berbaki kepada kita, hutang kepada kita satu lagi sifat. Seperti yang Ustaz sebutkan kepada kita tadi, akan kongsikan tiga sifat tadi. Dan bagaimana juga kita nak mendengarkan daripada Ustaz, di samping daripada apa yang akan dikongsikan, saban tahun kita meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Bahkan bukan setahun sekali, saya kira semua daripada kalangan kita lebih berkali-kali kita menghadiri majlis maulid. Mungkin hari ini saja ada daripada kalangan kita yang baru balik daripada satu majlis. Mungkin selepas ni akan pergi ke satu majlis yang lain. Mungkin besok juga ada majlis. Mungkin semalam juga ada majlis. Dan walaupun majlis Maulidur Rasul ini kita hadiri kadang-kadang lebih daripada satu kali, berkali-kali kita hadir, atau mungkin di suatu tempat mengadakan majlis Maulidur Rasul ini banyak kali, tetapi kadang-kadang kita melihat kesannya juga tidak seperti mana yang kita mahukan dan tidak seperti mana yang perlu ada kepada seseorang yang hadir dalam majlis-majlis yang baik seperti ini. Dan kita juga memohon Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus memberikan nasihat kepada kita akan perkara tersebut. Falyatafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pusingan yang kedua. Yang mungkin saya ambil masa ringkas supaya dapat diberi peluang yang lebih panjang kepada Maulana Ustaz Anwar Ibrahim untuk sampaikan sekali lagi pada pusingan yang kedua. Soalan yang diajukan berkenaan dengan cukupkah sambutan maulid Nabi ini dengan perarakan. Dia selalunya tiap-tiap tahun bila nak sambut maulid Nabi mesti ada empat benda. Yang pertama perarakan,
Yang kedua marhaban. Yang ketiga syarahan. Yang keempat makan. Betul? Empat benda ni mesti kena ada, wajib. Kan? Yang keempat tu penting. Kan? Jadi ada tempat kalau dia panggil ceramah, dia kata ada ceramah, makanan disediakan. Tetapi kalau nak lebih ramai, dia kata ada makan ceramah disediakan. Ha, itu lebih ramai. Okey. Ha, jadi itu selalu maulid Nabi. Ada perarakan, ada syarahan, ada marhaban, ada makan. Tapi cukupkah itu sebagai tanda kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu tadi kita sebut, ulama sebut ada dua tanda cinta yang tadi kita sebut. Yang pertama selawat, yang kedua cuba ikut sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, kalaulah kita benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sebut nombor tiga adalah menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa yang Nabi tinggalkan? Nabi tidak tinggalkan dinar dengan dirham kepada kita. Nabi tidak tinggalkan harta rampasan perang. Nabi tidak meninggalkan harta ghanimah kepada kita. Tetapi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu pengetahuan. Seperti mana yang Ustaz Anwar sebut tadi. Kan? Kita hanya akan jadi umat yang kuat kalau kita adalah umat yang jaga ilmu pengetahuan. Ilmu penting tuan-tuan. Hari ini masyarakat kita jauh daripada ilmu. Saya kadang-kadang pergi ceramah. Ada orang, kita tengok, maaf cakap, masyarakat kita daripada sekecil-kecil anak, maaf ha? Daripada sekecil-kecil anak sampailah sebesar-besar manusia, semuanya corrupted. Saya pergi ceramah sekolah rendah, seawal darjah 6 berzina. Saya pergi ceramah sekolah menengah, anak luar nikah ni belungguk-lungguk. Belungguk ni apa, faham ke tak faham? Faham ah? Ha? Banyaklah banyak. Anak luar nikah di sekolah menengah ni ramai. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Baru-baru ni saya ceramah di satu sekolah, ada pengetua dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, ada seorang pelajar tingkatan 2. Dia berzina dengan lelaki suami orang. Baru kenal dalam WeChat." Tuan-tuan tahu WeChat? Orang Selayang tahu WeChat tak? Ha, ni yang otai-otai ni tak tahu WeChat ni. Tahu Facebook, WhatsApp. Ha. WeChat ni cukup bahaya tuan-tuan. Di WeChat ni lah begitu banyak kerosakan-kerosakan yang berlaku. Di WeChat lah mereka saling kenal, mengenali. Ada seorang budak perempuan tu pukul 12 malam. Mak dia tengok dia, dia study, tengah baca buku dalam bilik. Mak tu tengok anak baca buku, mak tu seronok. Oh, anak aku ni rajin baca buku. Kan? Dia pun pergi tidur. Dia pergi tidur, lepas tu anak tu buka WeChat, berkenalan dengan suami orang. Dalam masa setengah jam baru berkenalan, dibawa keluar dari Pulau Pinang, pergi ke Batawas, sampai ke Sungai Petani. Pada malam tu zina 2 kali. Sampai lahir anak luar nikah. Sebab apa ini berlaku? Sebab pembentukan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Anwar tadi, pembentukan ilmu di dalam rumah itu jauh daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bawah. Saya pergi ceramah di pejabat agama daerah Timur Laut di Pulau Pinang. Sampai di sana ustaz, ustaz di pejabat agama tu dia bagi tahu kat saya, "Ustaz, ustaz kalau duduk di pejabat kami, kerja di pejabat kami, pejabat agama daerah Timur Pulau Pinang, dia ada dekat Komta. Tuan-tuan tahu Komta? Hello, I'm talking to you. Are you okay?" Boleh? Cakap orang putih sikit. Okay? Tuan-tuan tahu Komta, tuan-tuan? Komta. Ya? Ha, Komta. Saya pergi ceramah di Komta tu, di pejabat agama daerah Timur Laut, tempat perceraian, tempat rujuk nikah kahwin. Saya pergi ceramah, ustaz tu bagi tahu saya, "Ustaz, kalau ustaz kerja di sini, barangkali ustaz terjun dari Komta." Sebab apa? Hari-hari gaduh rumah tangga.
Hari-hari gaduh, hari-hari gaduh. Masa saya pergi ceramah pagi tu, dia kata ada satu pasangan yang umur 60 tahun. Dia orang baru cerai 2-3 minggu sudah, disahkan bercerai, lepas tu nak rujuk balik. Datang pejabat agama, siapkan surat rujuk. Pagi tu datang pejabat agama nak ambil surat rujuk, sampai di pejabat agama ambil surat rujuk, suami kata kat isteri dia, see you in court, kita cerai balik. Bukan 32 ustaz, 60 cerai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada ilmu. Daripada anak muda sampai orang tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Satu-satu orang yang kalau Allah nak dia buat kebaikan, maka Allah akan bagi dia faham dalam urusan agama. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sayang Nabi Muhammad, tak cukup setahun sekali kita berarak. Tak cukup setahun sekali kita berjumpa. Tak cukup setahun sekali kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu perlu diterapkan. Dalam apa keadaan sekali kita kena ada ilmu. Untuk nak jadi orang yang pandai di dunia kena ada ilmu. Tuan-tuan tengok macam mana hebatnya teknologi hari ini. Tuan-tuan pernah terfikir dengan harga RM5 tuan-tuan boleh naik Mercedes? Pernah terfikir tuan-tuan? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Dengan harga RM5 tuan-tuan boleh naik Mercedes? Bayar Grab kan? Kan? Pakcik itu boring duduk rumah macam ustaz kata tadi. Anak-anak tinggal dia. Dia kaya. Dia ada Mercedes. Dia boring. Dia kata, aku buat Grab kan, boleh jumpa ramai orang. Kan? Kita pula nak pergi market dekat rumah ya. Order-order RM5. Pakcik itu terima order. Sampai-sampai Mercedes terkejut. Ush, RM5 naik Mercedes. Tuan-tuan bayangkan, hanya dengan RM5, hanya dengan RM10, kita boleh naik Nissan Serena, boleh naik Toyota Vios, boleh naik Honda Civic, boleh naik Myvi, tak perlu bayar puluh-puluh ribu. Sebab apa? Sebab kepandaian teknologi. Dengan kepandaian teknologi, bayar RM5, nasi kandar datang rumah. Food Panda. Kan? Grab Food. Tuan-tuan, bayar upah dia RM4. Tak perlu kita beratur di restoran, dia yang tolong pergi beratur, kita relax di rumah, menggunakan phone, nasi sampai rumah. Betul ke tak betul? Kan hampa tak bisa, tak pernah pakai ni? Okey, pernah kan? Ha, tuan-tuan, ini ilmu. Jadi kalau nak berjaya di dunia, kena ada ilmu, apatah lagi kalau nak berjaya di akhirat. Tuan-tuan, saya peminat Idiapom. Tadi saya makan Idiapom di belakang dengan kari ayam. Itu my favorite food. Tiap-tiap pagi raya pun kena makan yang tu. Tak boleh makan benda lain. Kan? Saya peminat roti canai. Tapi saya tak tahu buat roti canai. Saya peminat Idiapom. Tapi saya tak tahu buat macam mana. Saya minat gulai ayam, kari ayam. Tapi saya tak tahu masak kari ayam. Sebab apa? Saya tak ada ilmu untuk nak buat benda tersebut. Jadi kalau nak buat benda tu pun kena ada ilmu pengetahuan, apatah lagi untuk balik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa dengan Allah. Kita tidak boleh lari daripada yaumul mahsyar. Tuan-tuan nak solat pun kena ada ilmu. Kan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang apa berjemaah, kalau tu imam tu salah kena tegur dia. Kan tu imam silap rakaat, kita tegur dia. Subhanallah. Tapi bukan semua benda boleh subhanallah. Kan? Ada ketikanya tegur dia cara lain. Itu ilmu. Contoh-contoh saya bagi. Katalah kita duduk belakang tu imam. Lepas tu kita nampak atas kepiah imam ada najis. Bila ada najis tu tak sah sembahyang, tanggung najis. Contoh tek cicak ke. Kan? Ada atas kepiah. Kita duduk belakang, kita tegur tu imam. Subhanallah. Tu imam pening. Apa ni? Tu imam tak buat salah. Tu imam tak tahu belakang kepiah ada tai cicak. Makmum, subhanallah. Lagi tu imam pening. Apa ni? Kalau tu imam salah rakaat, subhanallah okey. Tu imam tahu. Tapi ni belakang kepala, tu imam tak nampak.
Makmum subhanallah kali ketiga. Tu imam pusing. Apa dia? Kan? Rosak solat jemaah tuan-tuan. Rosak solat jemaah. Maka waktu tu kena tegur dengan cara lain. Kan? Makmum tu bergerak ke depan, tolak ke piah tu imam, jatuh cepat-cepat supaya tak ditanggung najis akan tu imam tu, maka sah solat tersebut. Ada pula pada keadaan lain, tu imam itu, maaf cakap, kain dia koyak sampai nampak aurat dia. Sama juga makmum belakang, subhanallah, tu imam tak tahu. Waktu tu ulama sebutlah dalam kitab kan. Tak betul ustaz tegur. Ha? Ulama sebut dalam kitab, makmum yang ada di belakang perlu bergerak ke depan supaya menggantikan imam tersebut, sebab imam tersebut dah tak sah solat dia. Betul tak? Kan? Sebab dah nampak aurat dia. Tu imam depan, makmum belakang. Makmum nampak, "Ish, kain tu imam koyak. Tak sah solat tu imam." Makmum pergi ke depan, tu imam tengok. "Eh? Dia ganti aku semayang." Tu imam tu kena tahu, "Oh, solat aku rosak. Something wrong dengan saya punya solat." Tu imam pun keluar. Maka makmum tadi ganti. Tapi kalau tu imam pun tak ada ilmu, tu imam ni, "Eh, aku imam. Rosak solat." Rosak solat. Sebab tu pentingnya ilmu. Ada satu pak haji ni tuan-tuan, di Pulau Pinang lah ada satu orang. Dia tak pernah pergi masjid. Tak pernah pergi masjid. Tapi dia duit banyak. Kawan-kawan ajak pergi umrah. Dia pun pergi umrah. Tapi masjid dalam kampung dia, dia tak pernah solat. Daripada dia muda sampai dia tua, dia sibuk cari duit. Dia tak pernah kenal Islam. Dia tak pernah belajar ilmu agama. Dan bila umur dah 50-60, kawan-kawan kata, jom. Kita pergi umrah. Oh, jom pergi umrah. Ramai-ramai. Kan sekarang pergi umrah senang. Dengan cepat. Naik flight 8 jam sampai. Saya pun lagi 2 minggu insyaAllah. 27 mungkin terbang. Umrah. Senang. Sehari lepas 2 minggu patah balik pula. Lepas tu nanti sampai lagi pula. Cepat mudah umrah. Orang ada duit cepat sampai. Dia pun pergi umrah 2 minggu. Tapi alhamdulillah, bila dia pergi umrah 2 minggu tu dia dapat hidayah. Dia kata dia janji dengan diri dia. Dia kata, "Lepas aku balik umrah, aku nak jaga solat 5 waktu sehari semalam. Aku nak solat di masjid. Aku tak nak tinggal solat." Dia pun pergi umrah, beli jubah, beli serban, beli kepiah, beli miswak, beli celak, beli atar, semua komplit. 2 minggu duduk di Mekah, alhamdulillah Allah bagi hidayah, dia mula jaga solat. Lepas dia balik daripada Mekah sampai di Pulau Pinang, tuan-tuan, sampai di airport Pulau Pinang lepas asar, dia pun balik rumah kelang kabut, mandi, siap, pakai jubah, pakai serban, pakai celak, pakai minyak wangi, nak pergi semayang maghrib. Sekarang maghrib awal, 7:01. Sampai di masjid, Bilal azan. Azan pula, azan Mekah. Lagi dia rindu dekat Mekah. Dan azan Mekah, Bilal. Lepas azan Mekah, Bilal terus iqamah. Bila iqamah, cari-cari imam masjid hari itu tak hadir. Cuti, demam. Dia pun pusing, tengok. Pak Haji ni ada. Pakai jubah, pakai serban, celak, minyak wangi, miswak. Ini. Orang alim. Yallah, ta'al. Fadal. Imam. Pak Haji tu baru first time nak pergi semayang masjid kampung dia. Kena tolak naik jadi imam. Tuan-tuan. Kena jadi imam. Pak Haji tu kata, tak nak. Bagi orang lain. Tak nak. Entah paling afdal. Yang lain baju Melayu, kain plekat saja. Kamu jubah. Baru balik Mekah. Ambil barakah. Tak mau. Bagi orang lain. Dia takut. Tak pernah semayang. Lepas tu ditarik tangan dia pergi juga kat tempat imam. Dia pun tak tahu nak buat apa. Selepas tu dia pun pusing belakang. Dia tengok makmum, dia kata, "Sama dan rapatkan saf." Diri rapat-rapat, tengok tumit, bagi sama. Pandai dia ni. Pandai. Dia pun takbir, "Allahu Akbar." Bila dia takbir macam tu, semangat Tok Bilal belakang ni,
dia tarik macam Mekah. Allahu Akbar. Semangat ni. Dia pun baca Fatihah. Lepas dia baca Fatihah, imam baca Fatihah solat Maghrib, dia mula gabrah. Dia kata, lepas Fatihah ni aku nak baca surah apa? Sebab apa dia nak, dia tak tahu nak baca surah? Sebab 60 tahun tak pernah buka Quran. 60 tahun tak pernah ambil tahu tentang Islam. Sampai dia nak baca surah apa, lepas tu pun dia tak tahu. Lepas tu dia duduk lama sikit, dia fikir, apa surah nak baca, apa surah nak baca. Dia teringatlah masa dia sekolah rendah dulu, ustazah dia ajar surah An-Nas. Dia pun baca, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai habis. Dia pun rukuk, dia kata, oh lega-lega. Habis, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dia pun rukuk, dia pun sujud, lepas tu bangkit rakaat kedua. Dia baca Fatihah. Lepas Fatihah, dia pening. Dia tak tahu nak baca surah apa. Dia mula fikir, apa lagi surah yang ustazah aku ajar? Dia pun jumpa formula. Dia kata, dalam Quran, lepas surah An-Nas, tak ada surah lah. Dia kata, mampus aku, dia kata. Ya? Yang tu surah paling last, 114. Dia kata, mampus aku. Dia diam lama, tuan-tuan, dia diam lama. Dia diam. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa sebab tak belajar ilmu, tak tahu macam mana cara nak solat, apakah sah atau tidak kalau tak baca surah. Tuan-tuan, boleh ke tak baca surah? Tanya orang selayang ni. Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh, kan? Ha, terus rukuk lah kan? Kalau habis tak ingat sekalipun, tapi takkanlah teruk sampai macam tu. Kan? Ha, sekurang-kurangnya bolehlah baca surah lain. Tapi dia sebab tak tahu. Dia tak tahu hukum dan dia tak tahu macam mana nak buat. Akhirnya dia pusing belakang dan dia kata, tadi dah kata tak boleh jadi imam, hampa suruh aku jadi imam kak, hampa tengoklah ni aku tak tahu dah nak buat apa. Tuan-tuan, rosak tak solat jemaah tu? Rosak. Sebab apa rosak? Sebab tidak ada ilmu pengetahuan. Kan? Ni antara contoh, antara contoh lagi, satu hari bulan Ramadan, ada satu hamba Allah ni, dia tak pernah pergi sembahyang. Tak pernah pergi sembahyang. Dia sampai Ramadan yang pertama, dia sampai bukan solat Isyak, dia sampai lepas Isyak. Ramadan pertama, tuan-tuan, ada masjid baca ni juzuk pertama Suratul Baqarah. Ni tarawih lah. Kan? Habis Fatihah, dia masuk lambat. Dia masuk lambat, ada satu pak cik pun masuk lambat. Lepas tu dia tu imam dah mula dua rakaat tarawih. Dia sampai-sampai dia masuk, dia sembahyang Isyak di belakang tu, tarawih dah jalan dah, dia pun masuk. Lepas tu pak cik tu pun masuk saf. Bila masuk saf, imam di depan, waladdallin amin, habis baca suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai habis. Dia baca. Ini imam depan baca. Dua orang ni masuk. Yang ni tak pernah datang masjid, yang sebelah baru datang masjid. Masuk bersembang dua orang. Pakcik, saya nak tanya, imam baca surah apa? Imam baca surah Al-Baqarah, pakcik tu jawab. Oh, pandai ya pakcik ya? Ha, bolehlah sikit-sikit, saya memang tahu sikit-sikit lah. Pakcik, suratul Baqarah cerita tentang apa pakcik? Oh, surah Al-Baqarah cerita tentang lembu. Oh, okey. Sempat lagi bersembang dua orang ni, masuk saf. Kan? Dia pun semayang. Okey, Allahu Akbar semayang. Hari itu imam baca suratul Baqarah panjang. Yang baru datang solat, dia fed up. Dia kata, aduh. Surah cerita tentang lembu ni panjang sungguh, dia kata. Lepas tu dia pun boring. Dia kata, lepas ni tak nak datang dah semayang terawih. Dia pun balik rumah. Habis semayang terawih balik rumah, lepas 2-3 hari tak datang masjid, dia kata, tak tahan. Pergi masjid tak tahan. Sebab surah yang cerita tentang lembu panjang sangat. Dia tak boleh tahan semayang. Sebab apa? Tak pernah semayang, tak pernah dekat dengan ilmu agama. Tetapi hati dia kacau. Dia katakan, aku dah janji Ramadan tahun ini aku nak ubah. Lepas 3-4 hari tak pergi masjid, paksa pula diri pergi pula masjid. Sampai masjid, sama time. Sampai lepas Isyak, terawih dah jalan, dia baru masuk. Ada pula satu Pak Haji masuk saf. Masa dia masuk, Pak Haji masuk tu, sini imam dah nak habis baca dah. Waladdallin amin.
Lepas tu imam depan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tanya pak cik sebelah, pak cik, ini surah apa pak cik? Surah apa ni? Oh, pak cik tu kata ini surah Al-Fil. Pak cik, surah Al-Fil cerita pasal apa pak cik? Surah Al-Fil cerita pasal gajah. Dia kata, "Oh, gajah kalau hari tu lembu pun panjang, ni gajah mesti lebih panjang. Dia lari terus tak sembahyang." Sebab apa jadi macam tu? Sebab tidak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, maka dia akan jadi orang yang suka untuk beribadah. Maka orang yang beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah, nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga ilmu pengetahuan kita. Jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Jadilah orang yang mendalami akan ilmu pengetahuan. Sebab tu saya sebut, anak-anak kita tadi Maulana Anwar Ibrahim sebut, pastikan anak-anak kita kenal siapa dia Nabi Muhammad, kenal siapa dia sahabat Nabi Muhammad, kenal siapa dia ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, anak kita hari ni kenal siapa? Kenal Batman. Kenal Superman. Kenal macam-macam man lah. Kan? Dia kenal semua watak-watak kartun. Tapi dia tak kenal siapa dia Miqdad Al-Aswad. Dia tak kenal siapa dia Talhah bin Ubaidillah. Dia tidak kenal siapa dia sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pastikan kalau kita cinta Nabi Muhammad, program hari ini sebagai semangat motivasi untuk kita jalani setiap hari dalam rangka mengingati dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita meneruskan budaya ilmu, pastikan budaya ilmu sampai ke generasi kita, ke keturunan kita, supaya Allah Taala pelihara kita insya-Allah dunia dan akhirat. Boleh tuan-tuan? Yang pertama selawat dekat Nabi, yang kedua ikut Nabi Muhammad, yang ketiga belajarlah ilmu agama Allah. Ada majlis ilmu di sini, alhamdulillah. Ada surau yang besar, mungkin boleh hidupkan semula majlis-majlis ilmu. Kan? Ustaz Bashir ada, alhamdulillah, boleh hidupkan semula majlis ilmu. Belajar untuk mencintai ilmu agama, perbetul kelemahan dan kesilapan kita, supaya persiapan untuk kita balik temu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, hiduplah sesuka hati kamu, fa innaka mayyitun, tapi sedarlah satu hari kamu akan mati. Tuan-tuan, bab mati saya ikhlas. Sama ada tuan-tuan dulu saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan yang dulu. Faham tak? Macam tak faham lah. Begitu nak? Mereka tak faham ni. Kan? Dan bab mati saya ikhlas tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan dulu saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan dulu. Okey. Tuan-tuan, mati. Nabi sebut, Aish ma syi'ta. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, tapi sedar satu hari kamu akan mati. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nabi sebut, wa ahbi ma syi'ta fa innaka mufariku. Dan cintailah apa saja yang kamu cintai. Kita boleh cinta kereta kita, kita boleh cinta isteri kita, kita boleh cinta anak-anak kita, kita boleh cinta jawatan kita, kita boleh cinta harta kita, kita boleh cinta apa saja yang kita nak cintai. Fa innaka mufarikuhu. Satu hari kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Tetapi yang ketiga Nabi pesan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan amallah sesuatu amalan yang baik didasari dengan ilmu pengetahuan, kerana satu hari kita akan dibalas menurut apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan dengan iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, didasari dengan ilmu pengetahuan, menguatkan amalan kita untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiga perkara yang disebutkan, dikongsikan kepada kita oleh al-fadil al-ustaz Muhammad Firdaus
sebagai membentuk individu yang mencintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak pun tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, tiga perkara yang dikongsikan kepada kita dan insya-Allah akan disempurnakan oleh tuan guru kita Maulana Muhammad Anwar berkaitan tentang dua lagi tips yang akan beliau kongsikan untuk sempurnakan sistem pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu diterapkan kepada kita. Dan tanpa membuang masa, sebagai penutup bicara forum sekaligus, saya persilakan dengan segala hormatnya kepada tuan guru kita untuk meneruskan kata-kata beliau. Falyatafaddal. Jazakallah khair. Kita dengar mula-mula untuk menamatkan rasa lega. Macam doa lah kan, panjang doa imam. Tiba-tiba Rabbana atina, alhamdulillah. Rabbana atina tu makna dia nak habis dah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ikut-ikut tuan-tuan dan puan-puan ni boleh jadi wali lepas majlis ni. Dah kategori makam wali lah ni. Sebab bermujahadah dalam panas sikit ni kan. Ada orang tiga kali ambil wuduk dah, panel tak berapa nak faham. Kan? Kena nak berbual syarat. Ustaz. Kan? Di belakang baru berhenti. Tak apalah, setahun sekali. Tapi kita harap ini tidak terhenti di sini. Jadikan program ni pecetus. Bukan pecetus ummah. Pecetus untuk program akan datang. Hidupkan tempat ni. Betapa indahnya tempat ni. Alangkah sedihnya masjid ni. Atau pesurau ni kalau dia boleh bersuara. Mungkin dia akan menangis dan kita akan dengar tangisannya. Satu masjid, surau, keindahan dia adalah pada pengisiannya. Bukan kepada apa yang kita tengok binaannya begitu hebat. Umat Islam hari ini bangga dengan apa? Ukiran di masjid. Tapi tiang di masjid lebih ramai daripada orang. Lampu di masjid lebih banyak daripada orang. Lampu ada 200, orang ada 20. Kira bagus ya. Kan? Silap hari bulan subuh ada dua orang. Alhamdulillah. Bilal imam. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati oleh Allah, sebelum saya mula muzakarah sikit, saya teringat apa yang Ustaz Firdaus sebut tentang kepentingan ilmu. Saya pun pernah ada satu kes. Ni kisah yang rare berlaku kat saya sendiri. Satu hari saya masbuk. Saya pun kategori mastaqamah masbuk juga. Saya masbuk satu hari. Lepas tu solat dah habis. Tengok-tengok Allah. Saya nak, bukan masbuk, dah terlepas. Sembahyang berjemaah. Sampai-sampai di masjid, lepas tu ada satu orang di belakang. Dia sedang solat. Jadi saya tengok dia ni sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Dia pun mungkin lewat macam aku kot. Saya pun masuk belakang dia. Nampak dia pun nampak macam mana, jubah sebelah kan, belah. Nampak macam okey. Saya pun takbir tapi dia Allahu Akbar. Lepas-lepas takbir tak berapa lama dia nampak macam gelisah. Kemudian saya ingat dia mulakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia kata, saya sembahyang sunat. Di tengah sembahyang ni dia kata perlahan ya, saya sembahyang sunat. Jadi saya pun jawab, sembahyang sunat pun tak apa, boleh ikut. Jadi saya tak duduklah, saya keluar daripada solat. Ini keadaannya. Sekali lagi zaman saya lepas, semasa saya sedang belajar, kes yang sama juga, sembahyang asar saya terlewat. Masjid tu dia ada Hanafi dan Syafi'i. Solat asar ni Hanafi kan lewat. Jadi Syafi'i dah solat habis, jadi solat asar saya berdatang tu pada waktu Hanafi. Jadi ada orang sedang solat. Ada satu dua orang kadang akan datang solat pada waktu Hanafi. Jadi saya pun datang solat belakang dia. Saya terlewat, datang solat belakang dia, takbir Allahu Akbar. Lepas tu dia tak perasan. Jadi saya sentuh sikit. Sentuh-sentuh dia kalih-kalih. Saya ada di belakang. Mereka sedang solat berjemaah ni. Kan? Saya ada di belakang. Saya seorang sembahyang solat seorang. Jadi kalau sembahyang seorang mazhab Syafi'i, kita tak dapat fadilat jemaah. Jadi saya sentuh belakang dia, isyarat supaya dia genjak ke belakang. Berganjak ke belakang baru saya dapat fadilat berjemaah. Saya sentuh belakang dia. Dia toleh-toleh belakang, saya kata, apa kacau orang dalam sembahyang ni? Saya pun terkejut. Ini kepentingan ilmu.
Nampak ilmu. Ada banyak lagi kisah-kisah ajaib di balik ni. Jadi ilmu ini penting. Tapi perlu praktik. Bukan kita sekadar ilmu. Ilmu ni perlu dipraktikkan amal. Baru kita nampak Islam. Baik, dua perkara lagi. InsyaAllah tak panjang. Ikut kaedah jam saya. InsyaAllah tuan-tuan tak panjang. Saya janji tak panjang. Pukul 12 istiqamah. Pukul 12 tak boleh ni. Lebih kurang pukul 12 lah. Ha? InsyaAllah kita akan makan tengah hari. Jangan susah hati. Makanan disediakan. 10,000. Berapa? 10,000 bungkus tuan-tuan disediakan. Saya dipahamkan. Masya Allah. Pemurahnya orang-orang kita ni, Masya Allah. Moga Allah merahmati, moga Allah memberkati setiap orang yang terlibat dengan perkongsian ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sabarkanlah sedikit di saat-saat yang mencemaskan. Nabi SAW menyebut, innamal a'mal bil khawatim. Hanya-hanya setiap amal itu, tempat tilik dan perhatian Allah adalah pada kesudahan dia. Kesudahan ni yang mencabar dan mencemaskan. Kaki kita dah lenguh, kan? Ustaz ni mulut dia tak lenguh ke? Kaki kita dah lenguh. Perhatian kita dah hilang. Tumpuan kita dah hilang. Bau makanan kalau datang mencabar lagi mencabar. Tadi kita masa makan, dia orang hidang tunjuk lauk ayam dan kukari sebagainya. Kita pun terkenang. Ui, makanan tradisional. Ni memang saat mencabar. Ujian. Tapi ingatlah, saat yang terakhirlah tempat tilik Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala bagi manfaat yang ghazir. Manfaat yang paling banyak. Sabarkan diri kita sedikit. Ya? Dengan sabar, kita akan dapat keringanan dan manfaat yang banyak daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Dua perkara yang terakhir dan saya akan sudahkan sedikit dengan menyebut tentang cinta Nabi SAW. Baik, dua perkara lagi dalam kaedah tarbiyah. Mendidik di dalam rumah kita adalah at-tarbiyah bil mulahadhah dengan at-tarbiyah bil bi'ta'il hadiah wal uqubah. Satu, tarbiyah yang keempat adalah bil mulahadhah dengan meneliti ataupun pemerhatian. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang kita di rumah ni, kita membentuk anak kita dengan suruhan. Dalam bahasa Arab kita kata fi'il amru, salat. Anak kita tanya macam mana nak salat. Jangan tanya. Abah ambil wuduk kalau tak, jangan tanya. Aku dah hantar pergi sekolah, pergi belajar. Salat. Kita bentuk bukan tarbiyah, bukan mendidik, tapi menyuruh. Jadi dia tak membentuk. Dia ada perbezaan dia. Tarbiyah dengan mulahadhah ni dengan penelitian, kita meneliti, kita mendidik. Kita nak anak kita bersolat, ketika dia ambil wuduk, kita ajarkan cara dia mengambil wuduk. Bila orang tanya kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, bagaimanakah wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menyuruhkan mereka ambil air wuduk. Kemudian dia naik ke satu tempat yang tinggi. Dia berwuduk, tunjuk kepada mereka cara wuduk. Kemudian dia kata, "Hakadha, beginilah cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baik, saya nak tanya tuan-tuan puan-puan, berapa ramai orang yang mendidik anak dia bersolat? Dia solat, tunjuk cara solat yang betul kepada anak-anak dia. Tuan-tuan puan-puan tolong ajak, ini satu survey saya. Jangan tanya, jalan je ustaz. Boleh tak? Saya nak buat survey sikit. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang solat dengan tunjuk kepada anak cara solat yang betul? Dari takbir sampai bagi salam. Survey ya tuan-tuan. Ustaz, tolong jangan tanya soalan. Jalan je. Habiskan. Ada tak tuan-tuan perempuan yang ajar anak macam tu? Ada. Alhamdulillah. Ada lagi? Kadang kita pun tak lepas. Saya buat klinik solat tuan-tuan. Dulu klinik ni sakit ya. Sekarang solat pun masuk klinik. Kan? Dia panggil klinik solat, bengkel solat. Dulu kena bengkel kereta ya. Sekarang bengkel solat. Tak apalah. Saya buat klinik salat. Dari pagi sampai zuhur macam ni lah. Sebut dengan dalil-dalil setiap amalan dengan dalil, dengan hadis. Baca hadis sampai habis. Buat praktikal dari takbir,
takbiratul ihram sampai bagi salam. Habis-habis program, dibuka soalan, satu orang pakcik tanya, "Ustaz, saya nak tanya." Saya tanya apa dia? "Betul ke apa yang ustaz ajar ni?" Saya pun terkejut. Saya tanya, "Apa yang salah?" "Tak, saya tanya Pak Ustaz, betul ke?" Saya kata, "Tadi kan saya sebut dengan dalil-dalil dia semua dalam mazhab Syafi'i, ini kaifiat dia." Saya tanya, "Kenapa pak cik?" "Tak, saya yang saya dok buat ni tak sama macam ni." Saya tanya, "Pak cik belajar macam mana?" Dia kata, "Solat tak payah belajar ustaz, daripada kecil kita tahu lah." Ini masalah masyarakat kita. Bila kita kata belajar cara yang betul, dia kata, "Alas mah yang solat dah tahu dah." Kita perlu belajar. Kita perlu mengajar. Didik anak kita. Perhatikan setiap amalan dia. Bermula dengan ibadah dia. Tadi kita kata bentuk akidah dia dalam rumah, betul. Bentuk penyerahan hati dia kepada Allah. Perbetulkan kemudian kesilapan dalam pertuturan yang berkaitan dengan akidah. Nabi SAW ketika mengajar satu orang sahabat Nabi nama Abdullah bin Abbas, pupu Nabi, ketika itu berumur 10 tahun. Dalam riwayat tersebut menyebut baginda Nabi sedang naik kenderaan bersama dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas duduk di belakang. "Kuntur radifan Nabi SAW," kata dia. Nabi kata, "Ya hulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak." Simple Nabi ajarkan akidah, wahai anak kecil. Ihfadillah, jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga perintah Allah, Allah akan ada di hadapan kamu saat kamu memerlukan bantuan Allah. Kita kata apa pada anak kita? Malas pergi tuition, malas belajar. Kalau tak belajar esok nak makan apa? Jangan silap faham tuan-tuan. Kita kena maju dalam education, kena maju dalam pendidikan. Kita kena cemerlang, sentiasa ada di hadapan. Tapi kemajuan yang kita tafsirkan, definisi kita kadang sempit. Kemajuan kita ni tak cukup maju. Sebab apa tak cukup maju? Sebab kemajuan kita hanya sampai ke pergigian kubur, tak masuk dalam kubur. Kita membentuk anak kita menjadi orang yang berjaya menghimpun keguniaan, berjaya mengenali celik IT dan teknologi, tidak celik akhirat, buta akhirat. Kita menjadikan anak kita golongan yang susah di dalam kubur. Soalan yang pertama, man rabbuka, tak dapat dijawab. Kita menjadikan dia manusia yang mengemis di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Kerana mengemis amalan. Kita rasa kita telah mendidik dia cukup baik. Dia berjaya mengumpul harta di sini, tapi menjadi pengemis di padang mahsyar kerana miskin agama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita takkan terlepas. Di bawah tafsiran ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ada kisah di belakang ni, kisah yang hebat, tafsir yang panjang. Tentang tuntutan setiap seorang anak akan bercita-cita untuk menuntut hak dia daripada ayah dia. Suami bercita-cita menuntut hak daripada isteri. Isteri bercita-cita menuntut hak walaupun sekecil sebesar zarah daripada suami dia. Dulu mungkin isteri tanya abang, "Tak ada apa-apa ke tangan ni kosong?" Kan? Bukan yang sinilah, di sana dia South Africa no. Kan? Di sini cerita tentang agama kan? Ha. Tapi esok di yaumul qiyamah dia akan tuntut, "Abang tidak mendidik saya dengan agama." Anak akan tuntut, "Ayah tidak mengajarkan saya tentang agama." Didikkan agama penting tuan-tuan. Apa yang Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas pada ketika itu umur 10 tahun? Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Dalam apa kedudukan sekalipun, orang yang jaga perintah Allah, dia akan jaga hak ibu bapa dia. Akidah dibentuk dalam hati. Allah adalah penjaga kamu. Allah pelindung kamu. Allah pemelihara kamu. Kamu tinggalkan Allah, kamu gagal dalam hidup ni. Akidah dibentuk dalam hati. Dipantau dalam pertuturan dan tindakan. Tuan-tuan, puan-puan,
macam mana tindakan kita pada hari ini? Bentuk akidah dengan bahasa yang mudah. Al-Quran mengajarkan kita melihat alam, membentuk akidah anak-anak. Baik Ustaz, nak bentuk dengan ayat Quran ni susah Ustaz, hadis tak hafal. Bahasa simple. Kita ajarkan kepada anak kita pergantungan kepada Allah. Tunjukkan kepada anak kita, saya selalu tunjuk contoh. Depan rumah kita ada pokok bunga. Disiram air dengan satu jenis ayat. Ha, keluar dah ayat. Dia tak boleh keluar air juga. Kan? Ha, siram air sama aja, tapi keluar bunga yang berbeza. Siapa yang mendatangkan bunga yang berbeza ni? Dia adalah Allah. Bahasa mudah untuk membentuk akidah anak-anak kita, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Bentuk akidah anak kita sehingga bergantung dalam jiwa dia kepada Allah. Nabi ajarkan, ihfadillah tajidhu tujahak. Kamu jaga perintah Allah ketika kamu susah. Allah akan jaga kamu. Susah dalam menghadapi peperiksaan, Allah jaga kamu. Susah dalam kehidupan, Allah jaga kamu. Masalah dengan suami isteri, Allah jaga kamu. Masalah dengan bos tempat kerja, Allah jaga kamu. Masalah dengan siapa pun, Allah akan bantu kamu. Jika kita bentuk di dalam jiwa anak kita dari kecil-kecil lagi, dia bentuk dengan satu keyakinan yang jitu dalam jiwa dia. Dia tak pernah bersendirian dalam hidup. Dia tak pernah putus asa. Satu motivasi yang hebat, Allah bersama dengan dia, tuan-tuan. Mulahazah, kita memerhatikan, mendidik dan memerhatikan, memantau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pantau tindakan dia yang kedua, pantau perkataan dia yang ketiga. Anak perlu diajar cara bercakap. Pada hari ini kita anggap perkara kecil. Gunakan bahasa yang hormat. Tapi kita sendiri pun tak sempat guna bahasa yang hormat. Mampuslah kamu. Kita punya kalimah ajaib tu keluarkan. Doa makbul. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita mula dulu dengan qudwah tadi. Mulahadah, memerhatikan, tegur bahasa dia bila salah. Ajarkan bahasa yang betul. Mulahadah, memerhatikan. Memerhatikan alat yang dia gunakan. Tuan-tuan, alat ni pada hari ni, jika kita tak berjaya mengawal dia, dia akan mengawal kita. Kalau kita tak berjaya menggunakan dia, dia akan mempergunakan kita. Habis solat Isyak, sebelum tidur pukul 10, kita ni mutala'ah Facebook. Tujuan kita nak tengok apa perkembangan. Buka punya mutala'ah, tolak, tolak, tolak. Sampai pukul apa? Pukul 12. Astaghfirullahalazim. Dah pukul 12. Lewat dah ni. Sikit lagi baca bagi habis. Tolak lagi. Tolak, tolak pukul 2. Subuh, dia kata dalam bahasa Penang, dia kata al-ghuyub. Subuh kena jamak dengan duha. Tuan-tuan, kaedah ni, berjayakah kita? Mulahazah, perhatikan. Alat ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, minta maaf, pada pandangan saya, saya melihat dalam kajian saya buat, pelajar-pelajar tahfiz contohnya, kita melihat ada banyak peristiwa tapi masa tak mengizinkan. Kalau saya sebut juga, saya takut mati syahid habis semua tang ni. Ustaz sebut panjang-panjang, mati syahid tidur kailulah nanti. Jadi saya tak mau sebut, dia masa tak mengizinkan. Tapi dalam kajian saya tengok, perkara ni dia menyerap segala tarbiah. Kita menggunakan dia pada usia yang kita layak menggunakan dia. Kita yang dah berusia ni pun, kadang-kadang dipergunakan oleh dia. Kita bayangkan kita bagi pada anak kita yang masih remaja yang tak mampu lagi. Tak mampu mengawal diri dia. Tak mampu mengawal pandangannya. Kalau kita tak mengawal apa yang dia lihat, satu hari dia akan keluarkan apa isi kandungan yang dia melihat. Ini akan jadi guru dia. Saya ada kisah satu orang. Satu hari datang jumpa saya. Cerita tentang anak dia. Seorang ayah, dia kata, Ustaz, saya pendekkan kisah ni.
Ni pendek sependek-pendeknya. Dia kata, ringkas dia kata, ustaz, saya hantar anak saya ke Islamic International School. Dari kecil, mak dia ustazah. Bapak dia tak berapa nak start. Baru nak start. Okeylah, solat jaga. Walaupun tak berjemaah, tapi jaga solat. Akhir dia kata, anak saya didik dengan sekolah agama. Dari kecil, International Islamic School. Belajar dalam perantaran bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Tetapi anak saya bila menginjak dewasa menjadi remaja pada usia 14 tahun, satu hari tiba-tiba anak saya minta kebenaran kepada kami, saya dan isteri saya nak buka tudung. Nak pakai seluar jin. Saya kategori jin lah. Apa salah pakai seluar jin? Bukan salah. Tak, dengar bagi habis dulu. Saya kata terkejut. Kenapa ni tiba-tiba jadi macam ni? Bila dia buka tudung baru perasan. Dia potong rambut dia. Kita kata bahasa Indonesia ni persis sama macam mana artis Korea. Straight. Ya. Saya terkejut tengok keadaan anak saya. Saya tanya kenapa? Di mana dia belajar benda ni? Dia pun cerita panjang. Saya pendekkan cerita. Akhirnya saya tanya kepada dia, abang, anak ada pakai handphone tak? Dia kata ada. Ibu dia hadiah bila dia lulus peperiksaan, darjah 6. Bagi handphone. Handphone jadi guru dia. Anak tengok apa dalam handphone? Dia suka tengok drama Korea, artis Korea. Akhirnya anak dia jadi Korea Malaysia. Buka tudung. Belajar, hantar anak belajar agama tak sama dengan mendidik agama. Berulang-ulang kali kita ucapkan. Ulang-ulang kali kita bentuk. Itu kita, itu makna mendidik. Anak dia akhirnya buka tudung. Setelah belajar sekolah agama, dari kecil sampai ke 14 tahun. Jadi tuan-tuan, jangan pandang remeh dengan mendidik. Membentuk sedikit demi sedikit demi sedikit. Perhatikan apa yang dia lihat. Bagaimana dia menggunakan alatnya kalau dia berguna. Siapa yang dia berkawan. Perhatikan tindak tanduk dia di rumah dan di luar. Antara punca anak-anak pada hari ini hilang tarbiyah, rosak akhlak dia kerana dibiarkan terabai anak-anak. Saya bercakap dengan satu orang guru di sebuah sekolah. Dia seorang guru kaunseling. Bila cakap dengan dia tentang masalah-masalah pelajar, dia seorang pakar kaunseling. Dia kata lebih pada 95% ke atas masalah remaja adalah berpunca kerana keadaan terbiar tanpa didikan di rumah. Kebanyakan mereka, lebih pada 95% kata dia, di Selangor ni, kata dia. Jadi tuan-tuan, perlu dididik. Dan yang terakhir, mendidik anak dengan hadiah dan uqubah. Memberikan hadiah di saat dia melakukan sesuatu yang baik. Hadiah yang terbaik adalah perkataan yang baik yang kita ucapkan. Kita menghargai suatu perkembangan yang baik pada dia. Katakan terima kasih, katakan baik, katakan syabas kepada dia bila dia buat suatu kebaikan. Kadang-kadang kita kurang memuji. Susah nak memuji anak ni kadang-kadang. Kita harap kita dipuji. Nak memuji anak ni kadang kita kurang. Mendidik dengan pujian, mendidik dengan hadiah. Berikan dia pada dia hadiah bila dicapai sesuatu kejayaan. Janji jangan tipu. Jangan mungkiri janji. Dan bil uqubah, ada saat dan ketika kita perlu hukum anak kita. Nabi ajarkan wadribuhum. Rotani mereka. Jangan manjakan mereka. Kerana tu bukanlah pukul dengan kayu sampai luka, hantar pergi ICU. Oh, Nabi suruh pukul. Bukan. Nabi larang pukul di muka. Rutan sekadar pengajaran. Bukan nak lepaskan geram marah. Kita balik kerja dapat berita tentang keadaan dia. Jangan pukul ketika marah, kata Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada kita. Ulama tarbiyah mengajarkan kepada kita intisari daripada penyampaian Nabi. Jangan pukul anak ketika marah. Pukul anak dengan perasaan kasih sayang. Baru terdidik. Ni kita pukul tu kan.
Barang dalam rumah semua pecah, terbang. Dulu saya pun lebih kurang macam itulah ayah saya dia. Kaedah tradisional kan? Saya pun terbang. Kaedah tradisional. Ha? Bukan lagu tu. Bukan macam tu tuan-tuan. Kita didik rotani anak dengan perasaan penuh kasih sayang. Sampaikan pesanan pada mereka. Jadi isyarat pun dah sampai. Dan saya akan tamatkan. Ini pun buah yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beri hadiah. Hukum dengan perasaan kasih sayang. Hari ini kalau kita susahkan anak kita sedikit, latih mereka dengan urusan-urusan kerja rumah, esok ketika dia dewasa, dia akan senangkan kita. Kita manjakan anak kita sehingga pinggan yang dia makan pun kita kena angkat. Esok dia akan susahkan kita. Latih anak kita untuk berkhidmat di dalam rumah. Lelaki dengan khidmat lelaki, sifat tanggungjawab. Wanita dengan sifat wanita. Saya masih ingat orang tua-tua dulu, anak perempuan bila ketawa, diajar anak perempuan ketika ketawa, diajar untuk letak tangan di sini supaya suara tidak tinggi. Pada hari ini bukan letak tangan di sini, letak tangan di sini. Dia buat rakaman, dia gelak lebih pada puntianak lagi. Ketawa dia tu, kuntilanak pun takut. Jadi bentuk akhlak masa sangat mencemaskan. Memandangkan isyarat telah diberikan, tuan-tuan, apa yang nak kita nak bawa balik sebagai pesanan muzakarah kita pada hari ini? Bawa balik kesedaran dalam rumah kita. Bawa balik perasaan cinta dalam rumah kita. Ustaz kita tadi telah sampaikan tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar selawat bermusim. Selawat musim, selawat perdana, kita selawat sejuta selawat. Selawat sampai termengah-mengah, sampai asma. Selawat menangis hari itu sampai basah baju-baju telak belangah. Esok pakai setahun selawat tak selawat. Jangan, bermusim. Kalau kita mulakan selawat hari ini, mulalah selawat setiap hari. Satu hari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba nafs dalam keadaan wajah Nabi agak ceria. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, ud'uli, doalah untuk aku. Ud'uli." Aisyah radhiyallahu anha melihat keadaan Rasulullah, Nabi pun berdoa, "Ya Allah, maghfir li Aisyata ma taqaddama wa ma ta'akhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang terdahulu dan terkemudian, yang tersembunyi dan juga yang zahir." Aisyah radhiyallahu anha merasa gembira hatta dhahikat, sehingga dia ketawa sehingga kepalanya kena keribaan dia. Ketawa seronok sangat. Nabi tanya Aisyah, "Kamu bergembira Aisyah dengan doa aku?" Aisyah kata, "Bagaimana aku tak gembira? Ini doa Nabi, kekasih Allah." Nabi jawab, "Ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin." Wahai Aisyah, ini adalah doa aku kepada umat aku bagi tiap-tiap solat, tuan-tuan. Nabi ingat kita setiap solat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingat Nabi setahun sekali. Nabi penyelamat kita daripada neraka Allah Ta'ala. Kita berkira untuk berselawat dan berkorban untuk meniru sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meletakkan 100 alasan untuk amalkan satu sunnah Nabi. Di umul qiyamah, Nabi akan menunggu kita, "Ya ummati, ya ummati." Di saat setiap Nabi kata, "Ya nafsi, ya nafsi." Pencinta di dunia, pencinta di umul qiyamah. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang mencintai Nabi bukan bermusim, tetapi berterusan. Semoga Allah menghidupkan majlis ilmu seumpama ini. Semoga Allah tidak menjadikan majlis kita pada hari ini sebagai satu kesudahan, tapi sebagai satu permulaan yang lebih cemerlang. Dan semoga Allah menghidupkan majlis-majlis seumpama ini. Saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada program yang akan datang, seperti yang kita bacakan maulid pada hari ini, kita dibacakan maulid, saya dipahamkan 4:30 pagi dah tuan-tuan puan-puan baca maulid. Alhamdulillah. Alangkah baiknya kalau program maulid itu dibuat dengan penerangan tentang syair-syair tersebut, kerana cukup indah syair tersebut. Semoga Allah menanamkan kepada kita cinta di dalam jiwa kita apabila kita dapat lebih memahaminya. Dan kita buat program ni
Semoga selepas ni dapat dijalankan program seumpama ni secara lebih berkala lagi, lebih tersusun lagi. Ada lagi majlis ilmu, hidupkan tempat ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dengan rahmat Nabi, dengan rahmat Allah Ta'ala, dan menjadikan kita golongan yang layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah majlis ini insyaAllah saya serahkan kepada moderator. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakumullah khair diucapkan kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Maulana Muhammad Anwar di atas pengisian yang saya kira pelengkap kepada forum kita pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai ringkasan, tidak banyak perkara yang perlu kita bawa pulang daripada majlis ilmu kita pagi ini. Tiga perkara membentuk individu Muslim yang mencintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dipesan oleh Al-Fadhil Guru kita Ustaz Muhammad Firdaus. Lima perkara penting yang perlu ada dalam sesuatu institusi keluarga untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang mulia di sisi Allah, untuk menjadikan setiap individu yang ada dalam institusi keluarga daripada ketua keluarga sampailah kepada anak-anak supaya keluarga kita akan selamat dunia dan juga hari akhirat. Lima tips yang dibekalkan kepada kita oleh Tuan Guru kita Maulana Muhammad Anwar mudah-mudahan menjadi satu pegangan kepada kita. Mudah-mudahan kedatangan kita, kita duduk dalam majlis pada pagi ini sampai ke tengah hari, dua jam lebih forum kita ini, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ingin akhiri kita punya perbincangan ini dengan satu berita baik.